harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Saya ucapkan selamat siang kepada Kutai Timur, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman? Semoga siang hari ini tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat. Senang sekali tentunya saya, Seti Dejo, selaku moderator bisa hadir di hadapan Anda pada hari ini 30 Agustus 2021 dengan tema besarnya terkait mengenal budaya Indonesia dengan literasi digital. Dan program ini merupakan persembahan dari Kemkominfo, Indonesia Maju, dan juga Siberkreasi. Teman-teman, seperti yang kita tahu zaman terus berkembang, teknologi, komunikasi, dan informasi pun terus ikut berkembang. Dan masyarakat Indonesia memiliki kemudahan untuk menggunakan internet. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%, yang dimana mengantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan berangkat dari fakta ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat percepatan transformasi menuju digital nation dengan salah satu programnya yakni sumber daya bertalenta digital. Maka Kemkominfo menggandeng GNLB Siberkreasi untuk membuat roadmap hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan program literasi digital nasional akan tersebar di 34 provinsi, juga 514 kabupaten juga kota, dengan menggandeng 110 mitra strategis Siberkreasi dan juga stakeholder lainnya. Baik teman-teman, selama acara ini berlangsung tentunya ada tata tertib yang patut dipatuhi. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, mematikan mikrofon dan tetap menyalakan kamera video. Selanjutnya, tidak diperkenankan coret-coret layar. Tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber berbicara. Mengerjakan pretest dan juga posttest yang akan berkaitan dengan e-certificate yang bisa teman-teman dapatkan di akhir acara. Maka saya mengajak teman-teman seluruhnya untuk bisa mengikuti acara webinar ini hingga selesai, karena akan mendapatkan e-certificate untuk Anda. Dan aplikasi Siberkreasi bisa di-download melalui App Store juga Google Play. Baiklah teman-teman, sebagai bentuk rasa cinta tanah air, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 Stansa yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Demikianlah teman-teman, kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sudah meresmikan program literasi digital nasional di Indonesia. Dan bersama-sama juga kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika yang terhormat Bapak Samuel Abirjadi Pangarapan BSC, juga Bupati Kutai Timur yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Adriansyah Sulaiman MSc, dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman, MSI, Bupati Kutai Timur. Dalam kesempatan ini mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk mengikuti kegiatan terkait dengan acara literasi digital
yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimulai sejak 20 Mei yang lalu, nanti akan berakhir sampai dengan akhir Desember tahun 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketahui sekarang kita sedang dalam masa COVID-19 yang hampir semua kegiatan kita menggunakan IT. Tetapi kita harus pahami, jangan sampai kita salah dalam rangka menggunakan IT. Oleh karenanya, di dalam acara literasi digital ini ada 4 skill yang akan diberikan di dalam program kementerian, yaitu pertama digital skill, yang kedua digital ethic, yang ketiga digital safety, dan yang keempat digital culture. Pada saat kita mengikuti ini, kita akan memahami betul supaya kita tidak salah kaprah di dalam menggunakan IT. Kita paham mana berita-berita yang betul dan mana berita-berita yang hoax. Sekali lagi, acara ini sangat bagus bagi kita semua, dan mari kita dukung acara literasi digital ini. Dalam rangka ini, Kutai Timur punya program apa yang disebut dengan Kutim Merdeka Sinyal. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana saja Bapak Ibu berada, ke depan di wilayah kita masing-masing, di desa kita masing-masing, kita sudah tidak lagi ketinggalan terkait dengan digital ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman, kita juga sudah mendengarkan keynote speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika, juga Bupati Kutai Timur. Baiklah, bersama-sama juga teman-teman kita menundukkan kepala sejenak, berdoa untuk kelancaran acara webinar ini, dan kita juga berdoa untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran virus corona. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai, terima kasih teman-teman. Dan teman-teman, terima kasih sudah bergabung tentunya di dalam acara webinar ini. Dan tentunya ada hadiah yang menanti teman-teman semuanya di sini. Kita memiliki hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih. Caranya mudah sekali teman-teman, cukup memberikan pertanyaan paling menarik saja untuk tiap-tiap narasumber di sini, atau bisa memposting keseruan acara ini di Instagram feed kalian agar bisa mendapatkan hadiah berupa e-money dan juga pulsa. Jangan lupa untuk hashtagnya Makin Cakap Digital, Siberkreasi, dan juga Litikal 1504, follow dan mention at Siberkreasi dan juga at litdik.kalimantan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan bisa dicek di kolom chat ya. Bisa dicek di kolom chat secara berkala, nanti ada informasi-informasi penting untuk teman-teman bisa mendapatkan hadiah. Baik, saya akan perkenalkan siapa saja kan narasumber istimewa kita di siang hari ini. Ada 4 narasumber yang istimewa, sangat-sangat istimewa saya katakan. Karena apa? Karena seluruhnya ini cantik-cantik ya. Jadi narasumber kita hari ini adalah wanita seluruhnya. Yang pertama di sini ada Kak Poppy Sofia selaku aktris. Ada juga Kak Rinanda Aprilia Maharani selaku Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur. Ada juga Kak Ana Rahmawati selaku co-founder Social Media Management Agency dan juga content creator. Dan terakhir ada Kak Arsi Farinia selaku influencer dan juga fashion enthusiast. Kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama narasumber yang pertama di sini, ada Kak Poppy Sofia. Selamat siang Kak Poppy. Halo, selamat siang. Halo Kak Poppy. Halo. Bagaimana kabarnya? Hai, selamat siang. Sorry, tadi kayak rada-rada kayak keputus, terus ada lagi, kegeser gitu. Halo, selamat siang Mas Septi. Aduh, Kak Poppy. Baik banget. Nih, teman-teman, kalau kita bisa menyaksikan aktingnya Kak Poppy di layar kaca, cantik, smart, begitu ya. Ternyata, ini kalau kita bertegur sapa secara langsung, secara virtual begini nih, memang udah tambah cantik, tambah kayak apa namanya, baik banget ya kan, ramah banget. Kak Poppy boleh disapa dong untuk teman-teman yang sudah join nih. Boleh, buat teman-teman yang sudah join dari Kutai Timur ya, Kaltim, halo, terima kasih sudah join. Semoga webinarnya bermanfaat untuk kamu-kamu semua yang sudah hadir. Dan pasti aku ingin menyapa narasumber yang lain, ada Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Hai, kamu dengan red lipstick-nya itu mempesona banget. Cetar. Pokoknya di sini tuh kita spesial banget karena cewek-cewek semua, ya kan? Terus ada Mbak Rinanda juga. Halo Mbak Rinanda, apa kabar?
Terus ada Mbak Arsy sama pastinya Mbak Septi. Ini nih jagoan kita nih. Kita sering banget ketemu di dunia maya. Belum pernah ketemu di dunia nyata nih ya. Kita nih ya. Oke, insya Allah ketika nanti pandemi ini selesai, kita bertatap wajah secara langsung ya Kak Popi ya. Amin. Baik, kita langsung aja ngobrol sama Kak Popi. Dengan salah satu tentunya bagian dari literasi digital, yaitu temanya bijak di kolom komen. Kita mau ngobrol dulu sebelumnya, Kak Popi ini pengguna sosial media sejak kapan sih? Apakah dulu pernah menikmati dengan aplikasi sosial media namanya Friendster? Pernah nggak nih? Oh, kalau udah ngomongin sosial media, aku jujur ya, dulu tuh pakai Friendster, terus pakai MySpace, pokoknya dari zaman baheula gitu ya. Mungkin di sini ada angkatan-angkatan, maksudnya kayak anak-anak yang baru-baru, cie baru-baru, yang adik-adikku itu mungkin belum pernah tahu Friendster apaan sih, MySpace apaan sih, sama kayak ketika kayak dikasih tahu ini disket apaan sih. Nah, kayak gitulah. Itu zaman-zaman aku, zaman dahulu, zaman disket gitu. Itu aku udah pernah main sosial media, dan saat ini sosial media aku tuh yang aktif ada Instagram, ada Facebook, tapi jarang dibuka juga Facebook, sama TikTok, sama TikTok itu sih. Paling itu. Oke. Wah, ini ternyata Kak Popi ini orang yang aktif juga ya di media sosial. Biasanya konten apa yang Kak Popi posting di media sosial? Berhubung aku aktifnya cuma di Instagram nih ya sekarang-sekarang ini, kalau TikTok bolehlah diintip 2 hari sekali. Kalau di Instagram tuh lagi rame ada Reels gitu kan, fitur Reels, dia mirip sama Instagram, mirip sama TikTok gitu, sorry. Nah, kalau konten-konten yang aku bikin, karena ada Reels gitu ya, jadi kayak mudah banget aku bikin konten-konten kayak acting gitu. Aku kan memang dikenal kan sebagai pemain film gitu kan. Jadi beberapa konten aku nih yang belakang-belakangan, aku main kayak role model gitu. Jadi berperan gitu. Berperan sebagai ada si A itu menjadi malaikat. B-nya menjadi setannya, ceritanya gitu. Terus aku tuh ketika kayak aku pengen memilih sesuatu kan, setiap manusia pasti ada pertentangan batin. Nah itu tuh aku lagi main-mainin gitu. Lagi seru-seruan deh, lagi bisa memaksimalkan si sosial media aku. Seru sih, receh sih, cuma itu menyenangkan aja gitu. Aku sempat menyaksikan tuh yang gitu tuh, Kak Popi bisa memainkan dua peran ya, bergantian ya. Itu kreatif banget sih, ya ampun. Ini bisa diteru banget sama teman-teman semuanya ya. Baik, nah Kak Popi yang ingin saya tanyakan nih, kira-kira ketika posting satu postingan begitu, pernah nggak dapat negatif komen, hate speech, bullying begitu? Oh, tentu pernah. Dengan bangga aku bilang, aku pernah lah. Maksudnya menurut aku juga ya, kayaknya bukan cuma public figure deh. Semua orang yang ada di sini juga pasti pernah tuh terima komen-komen yang nggak enak. Karena nggak tahu ya, kadang-kadang aku mikir gini, ini orang sebenarnya merasa bebas berkomentar, jadi bisa komentar apa aja. Kadang-kadang suka apa body shaming gitu kan. Orang yang ngasih komentar sih ngerasanya kayak normal-normal aja kan. Emang itu kenyataannya kok yang gue lihat, misalkan mohon maaf, pipi lo gede banget misalkan gitu. Mohon maaf gitu ya. Itu ya itu kan kenyataannya, tapi kan ternyata di sisi lain orang tersebut tidak tahu bahwa komen yang dia kasih itu sebenarnya itu kan body shaming. Kasian gitu buat orang yang menerima komen tersebut. Kalau masalah aku sih pernah belakangan ini kan, aku sempat cerita juga kan sama Septi kan, ada komen yang rada-rada bikin aku yang kayak, ih gila nih rese banget gitu kan. Niatnya mau memuji misalkan gitu ya, niatnya mau memuji, tapi bahasa depannya tuh kayak ada bahasa binatang. Itu kan menyebalkan. Misalkan gini, burung kakak tua, ah keren banget sih Kak Popi gitu, atau enggak kayak, misalkan apalah binatang dulu depannya, tapi belakangnya pujian. Tapi kan aku jadi bingung gitu ya, mau seneng dipuji tapi kok bete, mau bales tapi kok males gitu. Jadi kayak serba salah sih, seperti itulah. Curhat ya aku ya. Oke, nah kalau sebagai seorang aktris gitu ya, Kak Popi menanggapinya harusnya seperti apa sih? Meresponnya dengan cara apa?
Kalau untuk komen-komen seperti itu ya, berhubung aku public figure, sudah dikenal sama orang-orang, jadi apapun yang kita lakukan itu kan pastinya menjadi contoh, itu adalah tanggung jawab aku juga, ya kayak resiko pekerjaan lah gitu kan. Jadi ketika kayak aku mau merespon komen, misalkan komen itu gak enak masuk ke aku, terus aku responnya kayak aku pengennya gak enak juga gitu kan, soalnya kan aku disakitin, aku gak terima, pengennya sih seperti itu, tapi kan di sisi lain aku juga punya tanggung jawab. Oke, gue juga harus mencontohkan yang bagus-bagus aja kan, bukannya aku pencitraan. Cuma di sisi lain, aku juga belajar. Seiring berjalannya waktu ketika menghadapi komen yang gak enak, aku ya, ya kalau memang ada waktu, menjelaskan kembali, eh komen lu tuh gak enak loh, komen lu itu termasuk, misalkan, jangan komentar perihal tentang fisik dong, fisik itu kan gak bagus buat dikomentari gitu, kecuali memuji gitu kan. Kalau memang ada waktu bisa diedukasi sama followers kita, bisa kasih edukasi. Tapi kalau memang tidak ada waktu, ya lebih baik aku cuekin aja safety, soalnya suka buang-buang waktu, nanti aku gak bisa ngasuh anak aku kalau ngurusin komen-komen yang gak enak. Baik, benar juga sih ya. Jadi kayak memang ya apalagi seorang public figure seperti Kak Bobby begitu ya. Jadi menanggapi komen yang seperti itu pasti nanti akan ada komentar lainnya ya. Ketika di replay, di komen lagi itu akan menghabiskan banyak waktu tentunya. Sepertinya dalam waktu seharian pun tidak akan cukup begitu. Baik, Kak Bobby, ini motifnya pelaku ini kenapa sih ya dia memberikan komen-komen yang buruk begitu? Apakah dilihat dari latar belakangnya atau memang ada konten yang memancing dia untuk bisa memberikan komen itu? Nah, itu tuh oke juga tuh. Kalau menurut aku sih kadang-kadang ya kita sebagai konten kreator, kita sebagai public figure, itu juga sebenarnya kan kita punya tanggung jawab ketika kayak kita bikin konten. Bikin konten, ternyata konten itu memicu huru-hara gitu ya, memicu komen-komen yang interaktif, tapi dalam artian yang kayak, wah jadi ujungnya peperangan gitu di komen gitu ya. Nah, sebenarnya sih, gimana ya, kalau masalah yang komen itu sebenarnya balik lagi, setiap orang itu kan backgroundnya memang beda-beda, bahasa setiap orang itu kan pasti beda-beda. Pendidikan seseorang, mohon maaf ya, maksudnya pasti kan beda-beda juga. Nah, balik lagi, ketika kayak kita sebagai public figure, atau kita sebagai content creator, ketika kayak kita mau bikin konten, kita tahu nih, konten apa yang bikin engagement naik. Wah, misalkan membahas A, membahas B, atau membahas yang kontroversi, itu kan bikin ada, percakapan di kolom komen yang banyak. Nah, sebenarnya itu tuh, di satu sisi menguntungkan untuk si konten kreator tersebut. Nah, kadang-kadang kan kita, misalkan aku ya sebagai konten kreator, nggak mikirin tuh impact-nya. Ah, bodo amat lah, gue mau bikin konten yang penting rame, yang penting sensasional, yang penting bisa viral. Tapi di sisi lain efeknya itu justru kayak memicu komen-komen yang nggak bagus, memicu pertikaian, justru malah sampai ujung-ujungnya dilaporin gitu, gak? Karena memang kontennya tuh ngejar viral. Nah, sebenarnya sosial media itu kan, sorry beneran ngelen lu Dani rada-rada emosi ya. Sosial media itu kan justrunya sebenarnya diciptakan untuk kita bersosialisasi. Kalaupun memang bisa berkonten dan ujung-ujungnya bisa menghasilkan, itu bagus gitu kan. Tapi di sisi lain kalau memang sosial media itu ujung-ujungnya kayak menjadi wadah untuk kita jadi liar, bisa komen semau-maunya, bisa berkata semau-maunya, menurut aku jadi, aduh sayang banget ya, gak dimanfaatkan dengan baik, gitu. Nyambung gak sih jawaban aku? Pokoknya intinya seperti itu sih, sebenarnya itu tanggung jawab dua sisi. Ketika kayak kita sebagai konten kreator, kita juga punya tanggung jawab bikin konten-konten yang kalau bisa tuh, menginspirasi dan positif. Dan di sisi lain, ada tanggung jawab juga dari para follower gitu kan. Dari para penonton yang misalkan yang mau ngasih komen, kalau bisa komen-komennya itu ya yang mencirikan kita itu seperti apa. Jadi kalau profile kita bagus, profile kita cantik, ganteng gitu. Kalau bisa komennya juga yang cantik, yang ganteng, jangan malu-maluin komennya. Seperti itu ya. Mohon maaf kepanjangan. Oke, Kak Bobby,
Anggapannya dong kalau mendengar kalimat bahwa Indonesia ternyata dinyatakan sebagai netizen yang kurang sopan di kancah internasional, seperti apa tanggapannya? Aduh, sayang banget ya, sayang sekali. Harusnya tuh kita nih sebagai bangsa Indonesia dikenal tuh karyanya. Terus dikenal bulu tangkisnya kemarin ya kan, Olimpiade keren banget tuh, tuh cewek kita bisa dapat emas gitu kan. Atau mungkin kebudayaannya yang dikenal. Tapi ternyata yang tergaung di luar sana justru kita tuh dapat peringkat keberapa gitu, keempat kalau nggak salah ya. Keberapa gitu ya Septia. Jadi netizennya tuh bisa dibilang, mohon maaf, buas gitu ya. Kejam seperti itu ya. Ya sayang banget. Soalnya di sini kan kita semua orang Indonesia nih ya. Aku misalkan dari Sukabumi, terus Mbak Septi juga dari mana. Terus banyak kita tuh apa ya? Kita pokoknya keseluruhan tuh adalah orang Indonesia. Nah, once kita keluar negeri atau enggak once kita mau kerja sama sama orang-orang luar, kita nih yang enggak pernah komen nih ya, untuk orang-orang yang di sini enggak pernah komen komentar jelek. Terus tiba-tiba ada orang luar mempertimbangkan, "Oh, Miss Septi is from Indonesia." Wah, menurut saya orang Indonesia itu komentarnya sangat pedas. Ini saya takut nih Miss Septi nih jadi mungkin adalah bagian dari netizen Indonesia. Jadi ujung-ujungnya dipertimbangkan. Yang sebenarnya kita nggak pernah ikut campur dalam kasih komen-komen yang jelek. Karena memang kita tahu diri banget gitu kan. Tapi itu ternyata dampak, kasih dampak yang kurang bagus buat kita semua gitu. Jadi sangat disayangkan. Kalau mau, wah, Mbak Septi from Indonesia. Oh, Indonesia adalah orang-orangnya sangat ramah tamah, terus berbudi pekertinya baik, terus apa namanya budayanya juga bagus, kreatif-kreatif orangnya. Wah, kenapa kita tidak meng-hire orang Indonesia misalkan seperti itu kan? Itu berbeda gitu kan. Jadi sangat disayangkan lah, tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Ayo kita geser lagi ya kan. Kita tadinya peringkat keberapa menjadi netizen yang terbuas. Kita bisa dong berubah menjadi netizen yang beneran budiman gitu. Beneran kayak budi pekertinya baik, tutur katanya juga sopan. Dan pastinya ya kita kalau dibilang, mau dibilang keren, ya keren sebagai orang Indonesia yang berbudi pekerti yang bener gitu loh. Sopan santun gitu. Mohon maaf ya bukan menggurui ya, tapi rada emosi juga. Oke, okay. Kak Wopi, seringkali kan saya mendengarkan keterangan dari para narasumber yang mengatakan kalau berkomentar itu boleh berkomentar tapi disertakan dengan sesuatu yang membangun. Jadi komentar yang konstruktif begitu ya. Itu, tapi kalau misalnya yang dimaksud dengan komentar yang gak enak itu kan yang menyakiti hati. Ketika kita memberikan komentar itu sudah tidak enak tapi ditambahkan lagi dengan sesuatu yang membangun, itu termasuk negatif komen nggak ya menurut Kak Popi? Komentarnya nggak enak. Menurut aku gini loh, kalau memang berkomentar, misalkan aku baru posting ya, posting hasil lukisan aku. Terus tiba-tiba ada salah seorang follower aku yang post, yang komen gini, "Ih Kak Popi, lukisannya pucat banget, kayak kurang darah," misalkan gitu ya. Coba deh di ujung bagian atasnya itu di apa frame sebelah kanan atas coba ditambahin warna orange gitu kan. Jadi enggak pucat lagi Kak Popi, kayak apa terpenuhi vitaminnya atau apalah gitu ya. Nah, di situ kan aku membacanya jadi gini. Awal-awal, "Ah, kayak kurang darah lukisan gue." Kan kayak, "Ih, kok lu gitu sih?" gitu kan. Komentarnya rada-rada enggak enak, tapi di sisi lain dia juga kayak kasih masukan kan. Kalau kasih masukan dan ternyata si apa namanya yang bikin konten tersebut tidak keberatan dengan itu kan, jadinya terjalin komunikasi yang baik. Langsung aku komen, "Eh, makasih ya masukannya. Bener juga sih, emang lukisan gue kayak kurang darah juga sih, pucet gitu kan. Tapi pas udah dikasih nih hasilnya, kan jadi enak gitu kan." Tapi kalaupun ya, kalaupun udah deh kayaknya segitu aja kalau aku mau nambahin, takut kelamaan nih Mbak Septi. Oke, karena memang waktu itu terbatas banget ya Kak Popi. Oke, begini aja deh pertanyaannya. Mungkin bukan untuk kita sebagai pengguna sosial media untuk berkomentar, tapi lebih kepada kita yang memiliki media sosial dan memberikan konten namun membaca komentar-komentar itu. Kiranya kita harus belajar seperti apa sih? Mungkin kalau Kak Popi tadi kan
bisa mengedukasinya kepada para pelaku dan juga kadang ya saudara biarin aja, biarkan itu ada di kolom komentar saya begitu, dengan berusaha untuk acuh tak acuh begitu. Tapi seharusnya sebaiknya seperti apa caranya? Kalau menurut aku ya, caranya ketika kayak kita membalas komen-komen atau enggak kayak menanggapi komen-komen yang sebenarnya itu tidak enak, mau public figure atau bukan public figure, sebenarnya kan ya kita juga sama-sama punya perasaan gitu. Once kita dikasih komen yang enggak enak, terus komen itu kayak menyinggung banget, satu hal kamu yang kamu bisa lakukan ini ya buat teman-teman semua yang hadir di sini, kamu matiin aja komen kamu. Kalau sekiranya followers kamu tuh menyebalkan gitu, kalau sekiranya followers kamu tuh udah pasti komen-komen yang gak enak, dimatiin aja. Kan itu sosial media kita, kita juga punya settingannya kan, di misalkan di Instagram gitu, tinggal matiin aja komennya. Gak usah takut dibilang sombong, gak usah takut dibilang misalkan, gak usah takut dibilang ah sok ngartis banget sih. Ya udah biarin, yang penting kamu posting karya kamu. Nah, di sisi lain, kalaupun memang kita rasanya kita mampu gitu loh, mampu menghadapi komen-komen yang kurang enak seperti itu, dan maksudnya kita berbesar hati pengen ngasih tahu, sebenarnya sih enaknya dikasih tahu. Misalkan kalau bukan public figure ataupun memang public figure juga, paling enak misalkan kalau ada komen-komen apa gitu yang kurang enak, terus kamu balas bawahnya, aduh mohon maaf nih komen kamu gak enak banget, malu dong masa di apa di komen aku tulisnya kayak gitu, boleh dihapus gak gitu kan. Nah kalau kita ngasih taunya baik-baik, mungkin ya, mungkin orang tersebut juga ngerasa, hah komen gue dinotis sama artis ini. Nah sebenarnya kan komen-komen yang kurang baik itu atau enggak komen-komen yang itu sebenarnya komen yang pengen dinotis. Nah kalau bisa buat teman-teman yang pengen dinotis sama public figure atau siapapun, ini si pemuji ini ingat juga gitu. Dan kita sebisa mungkin ya, buat yang memposting karya-karya kita atau yang punya sosial media, gak usah takut dengan komentar-komentar seperti itu. Sekali lagi, kalau memang punya waktu, dikasih tahu aja. Karena mungkin orang-orang yang kasih komentar yang gak enak, itu karena mereka belum tahu bahwa komen-komen mereka itu menyinggung, bahwa komen-komen mereka itu bikin gak enak kita. Sesimpel teman deket kita atau teman tongkrongan kita ngasih komen, ah elah kayak begini doang lo posting, gak penting misalkan kayak gitu. Padahal niatnya mau so akrab gitu kan. Tapi kan dengan komentar seperti itu dia kayak ngerendahin kita. Kita kasih tahu aja, bro, japri aja, bro, jangan kayak begitu dong, komen lu alay atau enggak apa gitu kan. Ya, jadi kita sebisa mungkin kita ngasih tahu gitu loh. Jadi orang tersebut yang melakukan kesalahan di komentar itu bisa berkaca diri. Seperti itu. Mohon maaf waktunya sudah bergeser. Punten. Sebaik itu loh Kak Poppy selalu minta maaf ya. Sudah dimaafkan padahal. Baik, Kak Poppy terakhir. Kalau kita tadi yang menerima komentar buruk itu harus meresponnya secara demikian, lalu kira-kira kita sebagai pengguna sosial media harus seperti apa dalam berkomentar di kolom orang lain? Singkat saja Kak Poppy. Kita tuh sebenarnya kalau mau komen postingan baik orang-orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kenal, sebenarnya harus komennya tuh komennya yang baik-baik aja gitu loh. Kalaupun memang kita tidak suka dengan komentar tersebut, lebih baik tidak usah dikomen. Maksudnya dengan postingan ya, lebih baik tidak usah dikomen, ataupun kalaupun memang mau mengkritik, harus ada solusi. Ingat yang kayak postingan aku tadi, aku misalkan dikritik tapi harus ada solusinya. Itu lebih bagus, jangan sampai kayak kita lempar batu sembunyi tangan gitu loh. Kita cuma pengen nyinyir doang gitu, meluapkan emosi kita doang. Sebenarnya kan itu kan kurang bagus. Jadi kalau bisa komenlah yang baik, sama seperti halnya kita pengen diberikan komen yang baik. Seperti itu sih, prinsip dasarnya sama. Semua manusia pasti pengen diperlakukan sama, pengen diperlakukan dengan baik-baik saja, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Poppy. Mau
mohon maaf sekali sekali lagi karena waktunya terbatas begitu ya. Aduh, asik banget sebenarnya ngobrol sama Kak Poppy. Kita nanti lagi kehadiran Kak Poppy di lain waktu. Nah, teman-teman di sini yang memiliki pertanyaan untuk Kak Poppy, silakan sertakan di kolom chat ya. Kak Poppy, boleh dong ajak juga teman-teman untuk bisa menuliskan pertanyaan untuk Kak Poppy. Boleh, buat teman-teman di Kutai Timur nih, Kaltim. Kalau ada pertanyaan buat aku, sok mangga, boleh loh dikirim pertanyaannya. Karena nanti kalau pertanyaannya bagus, itu nanti akan saya jawab. Plus, ada hadiah yang menanti juga kan, Mbak Septi? Bener banget. Sekali lagi terima kasih, Kak Poppy. Tetap bersama kami ya. Nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa dibantu jawab oleh Kak Poppy. Oke, teman-teman. Iya. Seperti Kak Poppy katakan, silakan sertakan ya pertanyaan untuk Kak Poppy dan bagikan postingan keseruan acaranya di Instagram feed kalian, jangan lupa dengan hashtagnya. Oke, karena mesinkan hadiah pulsa dan juga e-money. Kita berlanjut untuk mendengarkan materi yang selanjutnya, teman-teman, di sini yang akan dibawakan oleh Kak Ana. Mohon izin Kak Rina dulu. Ya, Kak Rina dulu. Kak Rina, kita sapa terlebih dahulu Kak Rina. Selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, Kak Rina apa kabar? Aduh, cantik banget ya. Kak Rina tadi udah melihat Kak Poppy, sekarang melihat Kak Rina. Karena memang seluruh narasumbernya sekali lagi adalah wanita. Kak Rina, sekali lagi bagaimana kabarnya? Baik, Kak Septi apa kabar? Baik juga. Kak Rina, ini dengan materi selanjutnya mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital ya. Sudah siap untuk memberikan materi? Iya. Silakan. Oke. Selamat siang untuk semuanya, kakak-kakak narasumber juga, ada Kak Ana, Kak Arsy, dan Kak Poppy juga, untuk Kak Septi juga, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk semua peserta-peserta webinar hari ini, ternyata ramai juga ya siang ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya digital, untuk spesifiknya adalah mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Langsung aja. Sebelumnya kita samakan dulu nih konsepsi, apa sih itu literasi? Nah, di sini dari KBBI ya, literasi itu adalah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, dan kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Tapi nggak berhenti di literasi aja, ternyata seiring perkembangannya waktu ada lagi nih yang berkembang, yaitu literasi digital. Yang awalnya literasi hanya misalnya nih bacaan, sebuah bacaan seperti koran, majalah, ternyata seiring berkembangnya waktu banyak nih inovasi-inovasi baru yang muncul seperti literasi digital. Terus apa sih literasi digital? Literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan dalam penggunaan media digital, lalu kemampuan untuk menggunakan teknologi secara kognitif dan teknikal, keterampilan teknis dalam dunia digital, serta respons dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk membaca sejalan dengan berkembangnya teknologi. Nah, adanya literasi digital ini tentunya harus kita manfaatkan. Salah satunya adalah untuk mempromosikan atau mengenalkan budaya Indonesia. Yang kita kenal, budaya Indonesia itu sangat banyak sekali, terutama di Kalimantan Timur dan di Kutai Timur. Nah, terus apa sih sebenarnya budaya itu? Jadi budaya adalah sebuah hasil pikiran atau akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, yang sudah beradab dan sudah maju, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan suka diubah. Tentunya, setiap daerah itu memiliki budaya-budaya masing-masing. Misalnya di Kutai Timur, kita mempunyai budaya yang ada di Dayak, dia ada di masyarakat suku Dayak nih, di Kecamatan Wahau. Nah, itu kita memiliki banyak sekali masyarakat yang masih memegang erat budaya mereka, misalnya Festival Lomplai. Nah, itulah yang harus kita kenalkan nih, melalui media sosial, melalui literasi digital, melalui teknologi digital. Lalu apa sih sifat utama dari teknologi digital? Yang pertama adalah tidak terbatas. Tidak terbatas di sini itu dapat kita manfaatkan. Yang dimaksud tidak terbatas di sini adalah kita bisa nih menggapai semua orang yang ada di penjuru dunia manapun. Kita bisa kenal sama orang Australia misalnya, bahkan orang Amerika pun bisa ngelihat nih postingan kita kalau misalnya berbicara tentang media sosial, karena memang tidak ada batasan dari itu. Ada samaran batas seperti itu ya. Jadi kita apapun yang kita ekspresikan, apapun yang kita
keluarkan melalui media sosial, melalui teknologi digital, itu tuh bisa mencapai atau meraup semua orang dari penjuru dunia manapun, dari belahan dunia manapun. Yang kedua, ada bebas berekspresi dan bebas berpendapat. Dengan catatan di sini, bebas berekspresi dan bebas berpendapat itu tidak boleh yang menyinggung dari pihak manapun, tidak boleh menyinggung golongan manapun. Nah, bebas berekspresi dan bebas berpendapat yang diberikan oleh teknologi digital yang ada saat ini, itu tuh dapat kita manfaatkan untuk mengekspresikan dan berpendapat tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, untuk kalian yang sudah datang ke suatu tempat wisata atau ke suatu tempat yang memang budayanya itu masih sangat kental banget, masih sangat dijunjung tinggi banget, kalian bisa ekspresikan itu melalui media sosial yang kalian punya. Kalian bisa berpendapat lewat media sosial yang kalian punya, tergantung sama keinginan kalian, apakah kalian kesukaannya untuk berekspresi melalui audio, melalui visual, atau melalui tulisan-tulisan yang, atau misalnya memang kalian suka menulis dan kalian ingin orang-orang membaca nih pendapat kalian tentang tempat, suatu tempat yang masih menjunjung tinggi budaya ini, atau justru kalian ingin berpendapat tentang budaya ini, karena kan yang kita tahu Indonesia itu banyak sekali yang memiliki kebudayaan-kebudayaan yang bisa kita bilang di tiap wilayah itu pasti memiliki perbedaan-perbedaan perbedaan-perbedaan budaya. Tentu saja kalau misalnya kita mampu berekspresi dan berpendapat sesuai dengan budaya yang sedang kita datangi, tempat wisata yang kita datangi tadi atau tempat yang ujung budaya yang kita datangi tadi, itu tuh kita mampu gitu meraup orang-orang yang sefrekuensi dengan kita yang memang tertarik gitu untuk datang ke suatu tempat itu. Lalu yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk stand out. Nah, di sini kita ambil dari sudut pandang Indonesia sendiri. Dari Aceh sampai Papua, tentu saja Indonesia tuh memiliki banyak sekali budaya, entah itu dari bahasa daerah, rumah adat, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan lain-lain. Nah, dengan adanya kekayaan dari budaya itu, Indonesia tuh bisa nih, ibaratnya bahasanya itu pamer gitu. Kalau misalnya nih, sebagai rakyat Indonesia, kita nih punya nih budaya yang banyak banget. Kalian mau apa? Senjata kita banyak, bahasa kita banyak, baju adat kita banyak, apapun kita punya. Nah, itulah yang harus kita pamerkan, itulah yang kita yang dimaksud dengan kita harus stand out nih dengan teknologi digital ini. Mengingat teknologi digital itu memang tidak ada batasnya, jadi orang dari belahan dunia manapun itu pasti bisa lihat apa yang kita ekspresikan, apa yang kita pendapatkan. Lalu yang keempat, sarana untuk memperluas relasi. Nah, di sini kalian juga bisa nih, seperti yang sudah saya katakan tadi, banyak orang-orang yang akhirnya tertarik dengan apa yang kita ekspresikan. Misalnya mereka merasa sefrekuensi, misalnya minat mereka memang ada di bidang pariwisata dan budaya. Terus mereka lihat, oh ini orang suka berekspresi nih tentang budaya, nggak cuma di tempat dia, tapi di Indonesia, ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ada di Medan, ada di lain-lainnya. Terus akhirnya kita akan memperluas relasi kita dengan misalnya kita berekspresi dan berpendapat. Terus misalnya ada komen nih, kak maaf ini tuh di mana ya tempatnya, terus kira-kira untuk aksesibilitasnya ke sana gimana ya. Akhirnya kita akan menjawab itu, dan itulah yang disebut dengan sarana memperluas relasi. Akhirnya orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita juga akhirnya akan mengikuti kita, dan akhirnya akan bertanya-tanya tentang apa sih budaya Indonesia yang sekarang lagi dikenalkan sama si kakak ini, kayak gitu. Okay. Di sini Indonesia. Indonesia itu adalah negara multikulturalisme atau negara majemuk gitu ya bahasanya. Seperti yang udah saya katakan tadi, Indonesia itu banyak sekali memiliki budaya-budaya yang sangat disayangkan kalau misalnya warga negaranya sendiri aja belum tahu budaya itu. Nah, gimana caranya kita ingin memberitahu, bagaimana cara kita ingin menginformasikan ke dunia luar bahwa Indonesia ini banyak sekali memiliki budaya kalau misalnya dari kita sendiri, dari warga negaranya sendiri itu tidak tahu budaya apa aja sih yang dimiliki sama Indonesia. Nah, sedangkan negara Indonesia yang memiliki banyak sekali kekayaan budaya itu tuh benar-benar harus kita lestarikan, harus kita promosikan, dan harus kita kenalkan. Tidak hanya ke rakyat Indonesia saja, tapi memang ke dunia luar melalui teknologi digital itu tadi. Nah, terus apa sih contoh budaya nih di Kutai Timur yang saya angkat di sini adalah masyarakat Dayak Desa Rindang Benua, yaitu dengan tradisi syukuran UO Ajau. Nah, bahkan di sini
banyaknya ada 116 nih peserta yang nonton. Mungkin beberapa bahkan ada yang belum tahu bahwa di Kutai Timur, di titik ini, di lokasi ini ada masyarakat Dayak yang tinggal di Desa Rindang Benua, bahkan melakukan tradisi per tahun dengan nama Syukuran Wo'a Jau. Nah, disinilah saya mengangkat sebuah tradisi ini, bahkan untuk peserta yang belum tahu tadinya, bahkan sekarang tahu, ternyata di Kutai Timur ada nih ini, selain festival lain seperti Lomplai, terus ada juga kita memiliki hutan lindung Wehea yang pasti tiap tahun ada tradisinya gitu. Nah, ini adalah contoh budaya yang harus kita kenalkan. Bisa dilihat di sini ada fotonya, ada tarian daerah, yaitu tarian masyarakat Dayak, terus ada alat musik tradisional Kalimantan juga, yaitu sampek, bahkan ada permainan-permainan daerah yang mereka mainkan setiap tahunnya. Nah, karena setiap tahun ini mereka adakan, yang awalnya mereka itu hanya menutup diri mereka hanya untuk masyarakat itu saja, seiring berkembangnya jalan kan pasti pikiran mereka akan terbuka, oh bahwa mereka harus membuka diri nih ke dunia luar agar tradisi mereka nih nggak tenggelam, agar tradisi mereka nggak berhenti sampai situ aja, agar semua orang bisa mengetahui bahwa ada tradisi ini di lokasi ini, seperti itu. Jadi akhirnya mereka mulai membuka diri dan mulai mengundang orang-orang luar. Entah itu dari orang-orang lokal, seperti orang-orang Kutai Timur, misalnya dari dinas ini, dinas itu, ataupun bahkan seluruh wisatawan mancanegara. Bahkan mereka ingin mengundang agar orang-orang bisa ngelihat nih. Nah, dengan adanya teknologi digital, kita yang datang ke sini sebaiknya tidak hanya menikmati itu sendirian. Kita bisa mengekspresikan itu ke orang-orang lain. Misalnya, foto-foto ini bisa kita share di platform apa. Misalnya, kalian pilih platform Instagram. Terus, Instagram kan memberikan sebuah privilege ada caption. Di situ di caption kita bisa menjelaskan bahwa di sini masyarakat Dayak Desa Rindang Benua dengan mengadakan Syukuran Wo'a Jau ini apa sih, apa aja sih yang dilaksanakan, apa aja sih tujuannya, apa aja sih makna dari tradisinya. Nah, itu kan bisa kita kenalkan, di mana orang-orang yang membaca itu akan lebih banyak dan jika tertarik mereka akan datang ke tahun depannya, maka setiap tahunnya akan lebih banyak. Nah, itulah salah satu cara untuk mengenalkan budaya Indonesia melalui teknologi digital, karena ada sifat yang tidak terbatas, bebas berpendapat dan berekspresi itu tadi. Bentar ya. Oke. Lalu apa sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama, memahami budaya Indonesia. Seperti yang udah saya katakan tadi, kita dulu sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga Indonesia, sebagai warga Kutai Timur, kita dulu yang harus memahami budaya Indonesia itu. Jangan sampai kita memberitahu ke orang-orang sebuah informasi yang salah, karena kita memang belum terlalu paham dengan budaya itu. Jadi kita dulu yang harus paham, barulah kita memberitahu orang-orang bahwa di sini ada budaya ini, yang artinya ini, yang maknanya ini. Sehingga orang-orang bisa tertarik. Bahkan tidak sedikit ditemukan saat kita memperkenalkan atau mempromosikan budaya Indonesia, masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, kalau misalnya kita belum paham dan kita belum bisa menjawab, justru itu akan menutup kemungkinan agar orang-orang itu datang ke sini, karena wah, yang mempromosikannya aja kurang yakin nih sama apa yang dipromosikan, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, mendukung setiap gerakan yang bertujuan untuk melestarikan budaya. Banyak sekali gerakan-gerakan yang kita temukan, entah itu dari Pokdarwis setempat ataupun dari Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Banyak sekali gerakan-gerakan yang sudah muncul, bahkan dari warga lokalnya juga. Misalnya kayak Desa Rindang Benua tadi, sudah banyak gerakan-gerakan untuk mengundang wisatawan luar agar tradisi mereka, agar budaya mereka itu bisa dikenal oleh lebih banyak orang lagi. Terus yang ketiga, membuat inovasi baru terkait promosi budaya Indonesia. Nah, adanya teknologi digital, adanya revolusi industri 4.0 yang membuat teknologi itu selalu berkembang setiap harinya, itu tuh memudahkan kita untuk membuat inovasi-inovasi baru terkait promosi budaya Indonesia. Misalnya, kalian memiliki minat di audio, atau kalian memiliki minat di audio visual, atau kalian memiliki minat memang untuk menulis. Nah, itu kalian bisa gunakan minat kalian itu untuk membuat inovasi-inovasi baru terkait promosi budaya Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya kalian membuat website nih, website kalian udah jalan-jalan kemana aja, terus kalian bikin saran, kalian bikin kritik, atau kalian misalnya menuliskan sebuah pujian gitu ya di suatu tempat yang sekiranya orang-orang tuh bisa kayak, wow, ini budaya di tempat ini bagus banget nih yang disampaikan oleh si ini, wah tertarik nih, aku mau deh datang ke sini, misalnya secara simpelnya seperti itu. Atau misalnya yang kita tahu baru-baru ini mungkin ada yang lagi viral, itu ada sebuah video yang menggabungkan berbagai lagu-lagu daerah, menggabungkan berbagai video-video di tempat wisata, yang itu
apa ya, ibaratnya mengundang semua orang, tidak hanya di warga negara Indonesia aja, tapi wisatawan mancanegara juga bisa lihat, atau pengguna media sosial dari luar, dari dunia luar itu juga bisa lihat, oh ternyata Indonesia tuh banyak banget nih budayanya. Nah, itulah yang dapat kita lakukan. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita lakukan, tapi tiga ini adalah yang utama. Yang pertama, memahami budayanya dulu, terus mendukung setiap gerakan yang ada, dan membuat inovasi baru. Nah, kalau misalnya kita sudah mampu untuk melakukan ketiga ini, maka dengan sangat mudah kita untuk mempromosikan atau mengenalkan budaya Indonesia melalui media sosial atau literasi digital. Oke, lalu yang terakhir itu adalah platform promosi. Jadi dengan adanya perkembangan dari teknologi, itu banyak sekali platform-platform yang muncul. Nah, kalian bisa memilih yang sesuai dengan minat kalian. Misalnya untuk kalian yang suka menulis, kalian bisa memilih platform tulisan atau website. Misalnya ada Twitter, ada LinkedIn juga. Terus misalnya kalian yang suka audiovisual, kalian bisa pilih Instagram, bisa pilih YouTube, atau kalian yang suka visual aja, bisa pilih Instagram juga bisa gitu kan, yang kalian bisa dijelaskan lagi lebih lanjut dengan caption. Nah, di sini ada Wonderful Indonesia. Nah, itu adalah juga salah satu gerakan atau inovasi yang sudah sempat saya sebutkan tadi, untuk memperkenalkan wisata, untuk memperkenalkan budaya Indonesia yang bisa kalian buat. Nah, ini adalah berbagai platform yang ada. Justru masih banyak lagi ya platform yang ada yang tidak saya cantumkan di sini dan yang bisa kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Apakah itu menulis, ataukah itu bikin video, ataukah itu berfoto, atau segala macam. Nah, itu kalian bisa pilih platform itu. Dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, dengan banyaknya platform yang disediakan sekarang, justru seharusnya kita sebagai warga Indonesia itu bisa gitu lebih mudah untuk mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital tadi, melalui teknologi digital tadi. Karena adanya platform ini, kita semakin dimudahkan untuk mengambil perhatian dari orang-orang luar, mengambil perhatian-perhatian dari daerah lain misalnya ya, untuk warga Kutai Timur, bahwa ternyata di sini yang awalnya kita masih kurang diperhatikan, masih kurang dilihat gitu ya, bahwa potensi-potensi kita tuh sebenarnya banyak. Nah, kita bisa memilih platform ini agar bisa dilihat sama orang-orang lain, seperti itu. Cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Kak Rina yang sudah bantu presentasi, karena Kak Rina ini selaku Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur, saya yakin banget ini temanya sangat related dan juga relevan ya dengan apa yang selama ini dikerjakan oleh Kak Rina ya. Kak Rina, bincang-bincang sedikit dong, kalau Kak Rina posting konten di sosial media itu terkait apa aja? Ya, jadi kalau misalnya untuk sosial media, sebenarnya dari saya sendiri emang lebih fokusnya ke Instagram ya. Cuma itu emang untuk lebih fokus ke pariwisata dan budaya itu sih Kak, emang lebih fokus ke dua itu. Karina sendiri merasa nggak sih impactful dari pengguna sosial media itu dengan apa yang sudah diposting Karina itu, apakah memberikan dampak yang bagus dan baik? Oh, tentu Kak, karena seperti yang udah saya katakan tadi, itu kan juga sebenarnya berbasis sama pengalaman juga nih, adanya sosial media yang emang nggak ada batasan itu, justru kita engagement-nya itu masih bisa mengambil orang-orang luar, entah itu luar negeri ataupun luar daerah ya. Nah, dengan adanya misalnya nih, Rinan tuh sering banget bikin foto atau video terkait suatu tempat yang memang masih menjunjung tinggi budayanya, atau budayanya emang masih kental banget, atau memang tempat pariwisatanya itu masih bagus banget. Nah, itu sering sekali Rinan buat di Instagram dengan caption bla bla bla, menjelaskan agar orang-orang tuh tertarik ke sana. Dan ternyata memang banyak sekali yang tertarik ke sana, walaupun pada awalnya nih masih bertanya-tanya nih, ini di mana sih, apakah beneran? Karena kan sering sekali juga nih kita temukan sebuah hambatan-hambatan kayak hoax gitu. Misalnya di tempat ini nih bagus banget, ternyata waktu didatangin, wah gak sesuai nih sama apa yang ada di sosial media gitu. Nah, itu sih Kak lebih ininya. Oke, luar biasa. Thank you sekali lagi Kak Rina yang sudah bantu presentasi tadi dan juga memberikan tips kepada teman-teman semuanya. Mungkin yang sekali lagi suka untuk lesiran, traveling ya, bisa mengikuti jejaknya Kak Rina untuk memposting suatu daerah atau kearifan lokal di suatu daerah itu untuk bisa dikenalkan lagi di masyarakat Indonesia ataupun juga di kancah internasional. Sekali lagi terima kasih Kak Rina, tetap bersama kami karena akan ada sesi tanya jawab nanti di akhir begitu ya. Baik teman-teman, setelah tadi kita sudah belajar bagaimana caranya mengenalkan budaya pariwisata di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tentunya ya, di dunia begitu. Saat ini mungkin kita akan mendengarkan kira-kira kalau kita berselancar di dunia maya atau dunia internet itu, hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk bisa melindungi diri agar tidak terkena penipuan online. Nah, ini yang akan dibantu dipaparkan oleh Kak Ana. Kita sapa terlebih dahulu Kak Ana. Hai,
Hai Kak Safti. Halo, selamat sore Kak Ana. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Kak Ana? Alhamdulillah. Baik, Kak Ana, apakah sudah siap untuk materi yang akan diberikan kepada teman-teman? Ya. Dipersilakan. Ya. Ya. Oke, saya izin share screen. Oh, sorry. Ya. Dapat dipersilakan kan? Oke, selamat siang semuanya. Ini udah full screen ya? Iya. Sudah ter full screen, sudah aman, dipersilakan. Oke, thank you Kak Septi. Saya nyalain timer juga. Selamat siang teman-teman di Kutai Timur ataupun teman-teman narasumber dan teman-teman tim di belakang layar. Hari ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana cara kita melindungi diri dari penipuan di ruang digital. Tapi sebelum itu, saya mau teman-teman bantu saya ya, kita berinteraksi sama-sama di kolom chat. Karena saya dari tadi lihat kolom chatnya seru banget ini, semuanya pada antusias nanya-nanya, padahal materinya belum selesai narasumber yang tadi, berarti kan teman-teman sudah siap untuk berinteraksi juga dengan yang lain. Oke, kita mulai. Nah, kapan hari saya dapat ini nih, dapat WhatsApp dari teman saya, isinya kayak gini. Nah, kira-kira nih, kalau teman-teman dapat kayak gini, kalian harus ngapain? Teman-teman akan gimana? Ataukah mau di forward, ataukah mau di blog, ataukah mau di klik linknya, lumayan dapat sepatu Adidas mahal kan? Bantu dong. Yang bantu dapat transferan ke rekeningnya 500 juta. Amin. Jangan seneng dulu ya kalau dapat transferan tapi. Oke. Dari Lia Hadis langsung hapus. Satria ditanya dulu validitasnya. Helen diabaikan. Diabaikan. Oke. Keren sekali. Udah ternyata teman-teman udah pada lumayan aware ya. Jadi saya lanjut. Jadi ini kapan hari saya dapat dari teman saya. Teman saya ini umurnya seumuran sama saya. Nggak tua-tua banget, nggak muda-muda banget lah ya, 30-an. Nah, biasanya kalau umur 30-an, menurut saya itu udah generasi-generasi yang udah mulai aware kan sama dunia digital. Generasi yang menurut saya kita udah lumayan susah lah ya kalau mau ditipu untuk di dunia online seperti ini. Nah, ternyata saya di-share ini sama teman saya itu. Nah, untungnya pas saya dapat ini, saya udah lumayan aware sama penipuan-penipuan kayak gini. Jadi saya kasih tahu teman saya, ini scam, jangan dilanjutin. Teman saya bilangnya, namanya juga mencoba, nggak ada susahnya loh kan. Kadang kita tuh kayak, apa sih, kayak konten-konten nganggur, pesan-pesan, teks-teks nganggur kayak gini tuh kita langsung re-share aja untuk berbagi. Sharing is caring, padahal ini tuh scam. Jadi kita yang kita bagi bukan keuntungan, malah kita bagi kerugian ke teman kita. Nah, kalau teman-teman mikir, ini modusnya apa sih? Nah, konten kayak gini tadi itu, modusnya adalah phishing. Jadi yang mereka minta tadi kan identitas, mereka minta kita untuk klik link kita kan. Nah, di situ biasanya akan terdapat malware di website-nya itu, di URL-nya mereka itu akan terdapat malware. Jadi malware itu malicious software. Jadi kalau kita masukin data-data sih di situ, mungkin device, data-data pribadi ada di device kita, di laptop, ataupun di iPad, ataupun di ponsel kita, itu bisa langsung di-copy sama malware-nya tadi. Nah, ini deskripsinya phishing yang tadi itu, kegiatan yang tadi. Jadi ini adalah jenis penipuan online di mana penjahat cyber menyamar sebagai organisasi yang sah melalui email, pesan, teks, iklan, atau cara lain untuk mencuri informasi sensitif atau data pribadi korban. Korbannya siapa ya? Orang yang ngeklik link tadi. Nah, kalau mereka dapat data pribadi kita, untuk apa sih data pribadi kita? Kalau mungkin kita mikir, alah aku juga nggak terkenal-terkenal banget. Kalaupun data pribadiku bocor, apa sih ruginya? Kadang kita mikir kayak gitu kan, kayak ngegampangin gitu. Nah, ternyata kalau seandainya nih data pribadi kita dicuri, yang pertama yang akan mereka lakukan adalah membobol dana kita di bank. Jadi kalau seandainya di di ponsel teman-teman ada mobile banking, ada Genius, yang punya Genius, ada GoPay, ada ShopeePay.
semuanya akan dikuras sama hacker ini, semuanya akan dihabisin. Terus kedua, mereka kemungkinan akan melakukan tindakan kriminal atas nama korban. Jadi kalau seandainya nih data pribadi saya diambil, contohnya username sama password Instagram saya diambil, mungkin pelaku ini dia akan nge-DM teman saya, teman terdekat saya mungkin, teman yang kelihatan paling sering chat sama saya di DM, mungkin akan di DM sama dia, terus dia pura-pura, pinjam duit dong, berapa puluh juta, berapa ratus juta. Nah, karena ini teman saya ya udah percaya-percaya aja kan, ditransfer. Nah, ternyata mBankingnya juga pencuri ini yang punya datanya, saya nggak ada. Terus yang bertanggung jawab siapa? Ya, saya yang punya data pribadi. Nomor tiga, mungkin mereka akan melakukan pinjaman online ilegal. Nah, teman-teman mungkin kalau yang sudah dewasa, udah 17 tahun ke atas, udah bisa melakukan pinjaman online, mungkin kalian sudah mulai aware ya. Jadi pinjaman online ilegal ini kan syaratnya itu sangat mudah, sangat dipermudah. Bahkan cuma pakai foto KTP aja, KTP kita difoto, itu mereka bisa loh di ini, bisa pinjaman kita ini bisa di-approve. Dan tapi minusnya bunganya ini bisa tak terhingga karena mereka ilegal, namanya juga ilegal ya. Jadi mereka melakukan segala cara. Terus syaratnya dipermudah tapi ya bunganya diperbengkak, dibengkakan. Terus yang keempat, data kita bisa dijual untuk kepentingan politik, iklan penjualan produk atau dark marketing. Dark marketing di sini yang saya maksud itu mungkin ini seperti kalau umpamanya teman-teman yang sudah dewasa yang 20-an akhir atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin nggak pernah ngobrol sama orang asuransi, tiba-tiba dapat telepon dari orang asuransi menawarkan asuransi. Loh, kontak saya, mereka dapat kontak saya dari mana? Kan kadang kita kayak gitu. Nah, ini data pribadi kita sudah dijual. Tapi jangan khawatir dulu, nanti saya kasih tahu ininya, tipsnya untuk menghindari. Kita lanjut ke next slide. Data pribadi yang diincar, kalau seandainya kita klik link tadi itu apa sih? Nah, ini. Bahkan kita nggak ngeklik link pun, kalau penipuan online itu mereka akan mengincar data pribadi ini. Jadi yang pertama itu ada user ID dan password. Kayak tadi yang udah saya sebutkan, bisa user ID dan passwordnya Instagram atau media sosial apapun yang kita punya. Terus kedua ada PIN ATM. PIN ATM itu krusial banget ya, jangan sampai ada orang tahu. Kadang kita kayak ngegampangin, alah nggak ada yang ngeliat. Padahal kita nggak tahu, mungkin ada orang yang ngikutin kita di belakang, terus mereka udah kayak siap-siap kayak gitu kan di belakang kita. Terus kedua ada kode verifikasi. Terus ada kode respon nih, OTP. Ini sering banget ada kejadian orang tuh gampang banget ngasih OTP ke orang yang nggak mereka kenal. Hanya dengan orang yang nggak mereka kenal ini ngaku sebagai oknum dari perusahaan A. Namanya. Padahal mereka nggak pernah berhubungan dengan perusahaan. Nah, tapi tiba-tiba mereka mau-mau aja gitu ngasih OTP ini. Mereka percaya-percaya aja. Nah, ini jangan percaya. Nomor tiga ada nomor kartu kredit dan CVV, card verification value, itu 3-digit nomor yang di belakang kartu. Jadi kalau teman-teman lihat di kartu kredit atau kartu debitnya, bagian depan kan ada nomor kartu kredit dan kartu debit, bawahnya ada nama kita, di belakang kalau kita ini, kita balik, ada strip untuk tanda tangan kita kan. Di sebelahnya ada nomor tiga angka di sebelahnya strip tadi itu. Nah, ini jangan sampai ada orang tahu. Bahkan mungkin kalau ada teman-teman yang punya Genius ya, karena saya pakai Genius, jadi saya kasih contohnya itu aja. Jadi kalau saya mau belanja online umpamanya pakai kartu saya yang di Genius, karena saya nggak cetak kartu saya untuk tahu nomor kartu debit saya dan kode CVV-nya, itu saya harus selalu masukin password. Jadi itu lumayan membantu juga. Nggak sepenuhnya aman, tapi lumayan membantu. Terus keempat ada data identitas diri seperti NIK, NIK KTP, SIM, NPWP, password. Nah, kelima ada data informasi pribadi lainnya, alamat rumah, nama ibu kandung, tanggal lahir, tanggal expired kartu kredit atau kartu debit. Ini benar-benar penting, ini benar-benar crucial. Kalau ada orang yang nggak kita kenal, sampai tahu lengkap data diri kita ini, selamat. jangan pernah ngasih data diri kita ini ke orang lain ya. Bahkan saya, orang terdekat saya pun,
orang tua saya pun, saudara saya pun, mereka nggak tahu password saya. Sampai segitunya, kita harus selalu skeptikal sama orang ya. Oke, okay, next. Ada mengenali konten phishing, konten yang tadi. Jadi yang pertama ada domain email atau website tidak resmi. Nah, ini kan Adidas nih. Kalau kita lihat di sini linknya yang sebelah kanan capturean saya ini, http://adi-das1.vip. Nggak mungkin Adidas domainnya kayak gitu kan, ini domainnya pasti belinya murah sekali. Terus kedua ada content phishing, biasanya memiliki tata bahasa yang buruk. Itu dulu, tapi sekarang karena penipu-penipu ini sudah mulai pinter digital marketing, mereka sudah mulai pinter copywriting, bahasa mereka ini diperbagus. Dalam artian bukan selalu dibaguskan ya, bukan tapi konten mereka ini disesuaikan. Jadi kalau mungkin teman-teman yang suka dapat SMS phishing yang kayak gini, itu bahasanya akan acak-adul. Karena yang mereka sasar adalah orang-orang tua kita. Bapak, ibu yang lumayan sudah berumur dan sudah dan agak awam sama copywriting kayak gini-gini untuk mengenali konten-konten seperti ini. Tapi ada baiknya kita selalu mengedukasi, kita meng-share info-info kayak gini ke orang tua kita ya. Ketiga ada memberi iming-iming hadiah besar. Nah, kayak gini, tiba-tiba Adidas ngasih free sepatu, kan nggak mungkin. Terus keempat, kita dipaksa masuk ke situs atau website tautan atau URL mereka. Kayak gini kan, mau ngambil free-nya aja harus masuk ke website-nya. Kayak gitu, padahal kita nggak ada ikut kontes apapun atau ikut giveaway gitu, tiba-tiba dapat kayak gini kan curiga. Terus kelima, kita dipaksa untuk meneruskan konten tersebut ke orang lain. Kenapa? Ya biar mereka semakin banyak dapat data pribadi orang lain. Kayak gitu. Nomor enam, biasanya mereka menyertakan lampiran yang tidak diminta. Ini biasanya kalau di email. Saya sering sekali dapat email-email kayak gini, jadi mereka tiba-tiba kayak ngaku-ngaku dari bank, terus mereka tiba-tiba ngasih attachment di situ tuh kayak ada billing gitu. Padahal saya nggak ada berhubungan sama bank ini. Itu nggak saya buka. Terus kita lanjut. Tips menghindari pencurian data pribadi. Yang pertama, passwordnya harus kuat dan aman. Terus selalu hindari menyimpan password secara otomatis di semua akun digital. Jadi kalau teman-teman bukanya di desktop, buka di Chrome, itu biasanya tiap kita habis login, Chrome itu kan ngasih notifikasi di pojok kanan atas, mau diingat nggak passwordnya, kayak gitu kan. Itu klik aja never. Terus kedua, selalu ganti password secara berkala. Password ini, meskipun kita passwordnya sudah susah, tetap usahakan untuk ganti passwordnya secara berkala. Soalnya meskipun kita udah aman nih ya, meskipun kita udah seandainya melakukan semua yang saya tulis di sini, itu masih ada kemungkinan untuk data pribadi kita jebol gitu loh. Terus ketiga ada, jangan memberikan username, password, OTP, nomor rekening, atau nomor kredit pada siapapun. Ini yang seperti saya bilang tadi, ke orang tua pun jangan, meskipun kalau seandainya kita mau nulis wasiat ya, ya udah tulis aja di tempat terpisah, tapi nggak usah diinfokan ke siapapun. Terus keempat, ada jangan unggah atau share data pribadi ke media sosial atau orang tak dikenal. Nah ini saya dulu pernah nih, sering banget ngepost foto yang kalau umpamanya saya traveling, saya ngepost, saya foto itu tiket pesawat lengkap senama-namanya, sekode booking, itu jangan pernah dilakukan. Karena kalau orang sudah niat jelek, apapun akan mereka lakukan. Mereka akan niat, ya namanya niat, mereka akan selalu nyari jalan keluar. Kelima, ada rajin update sistem dan antivirus pada smartphone, tablet, atau PC. Nah, ini kayaknya bukan saya aja ya. Sebelum saya riset tentang ini, tiap ada updatean di laptop saya, itu selalu saya hiraukan. Saya selalu klik remind me later. Padahal ini ternyata penting sekali. Jadi kalau ada updatean di PC ataupun ponsel kita, itu selalu langsung update. Selalu langsung update. Karena di sini mereka akan ngebantu kita untuk melindungi data-data kita. Keenam, ada jangan sembarangan klik tautan atau iklan saat berselancar di dunia maya. Kayak tadi, itu nggak usah diklik. Ketujuh, jangan mudah tergiur iming-iming hadiah besar. Nah, ini penting banget. Saya ada follow salah satu kreator
enggak, saya enggak tahu mungkin teman-teman tahu apa enggak, namanya Jonathan N. Jadi beliau ini sering sekali nge-share info-info tentang dunia digital kayak gini. Nah, suatu hari orang ini pernah iseng-iseng, saya mau kasih saldo OVO nih 500.000, tapi ada syaratnya foto selfie sama KTP ya. Nah, surprise, ternyata banyak banget yang DM beliau ini untuk ngasih foto dan selfie dan foto KTP-nya tadi. Padahal itu kan penting, meskipun kita dikasih hadiah berapa ratus juta, berapa ratus miliar, kalau kalau syaratnya harus foto selfie dan KTP, itu jangan pernah dilakukan. Apalagi tanpa syarat dan ketentuan gitu ya, jangan. Terus ke 8, ada aktifkan 2 tahap verifikasi di semua akun digital. Ini saya sudah aktifkan semuanya. Saya, di Instagram dan Facebook itu saya download yang namanya Google Authenticator. Jadi di situ setiap saya mau login Instagram dan Facebook di device lain, saya harus memasukkan kode yang ada di Google Authenticator tadi itu. Jadi ini kayak semacam setelah saya masukin username dan password, saya masih harus masukin nomor dari Google Authenticator. Jadi itu kayak OTP gitu loh, kayak double security gitu. Terus mungkin teman-teman bertanya, kira-kira kalau seandainya saya udah melakukan semua ini, apakah data saya aman? Belum tentu. Bahkan kita melakukan semua ini pun, data kita mungkin masih amannya mungkin 80%-an. Nah, makanya kita harus selalu berkala, kita lakuin aja terus. Kita lakukan apa yang terbaik, yang penting kita berusaha. Nanti kalau umpamanya ada curiga datanya udah bocor atau gimana, bisa lapor ke polisi, kayak gitu-gitu. Nanti mereka akan bantu. Sekian dari saya, ini ada sumber-sumber dan referensi dari materi saya tadi. Terus kalau seandainya teman-teman mungkin ada pertanyaan, bisa ditaruh di kolom chat. Nanti yang bagus akan saya jawab. Nanti yang pertanyaan-pertanyaan yang bagus akan kita jawab. Saya kembalikan ke Kak Septi. Terima kasih banyak juga Kak Ana yang sudah bantu presentasi kita terkait melindungi diri dari penipuan di dunia digital ya. Karena tetap bersama kami dan tentunya teman-teman di sini kita nantikan juga untuk bisa memberikan pertanyaan yang paling menarik untuk Kak Ana, tidak hanya Kak Ana tentunya ya, seluruh narasumber yang hadir di sini selesai memberikan materi, silakan teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan yang paling menarik. Jangan lupa juga untuk bisa bagikan keseruan acara ini di Instagram feed dengan hashtag yang sudah kami sampaikan di kolom chat, karena masih akan ada hadiah menanti berupa e-money dan juga pulsa ya, 1 juta untuk 10 orang terpilih. Baik, kita berlanjut lagi teman-teman untuk materi yang terakhir ini. Mungkin setelah tadi kita mengetahui mawas diri itu seperti apa ketika kita berselancar di dunia maya, kali ini kira-kira skill apa sih harus dimiliki ketika kita berkesinambungan atau ketika kita memainkan di dunia digital itu, apa saja yang harus dimiliki skillnya, kita akan dengarkan dengan materinya pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi yang akan dibantu presentasi oleh Kak Arsi. Dipersilakan Kak Arsi, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore. Halo, selamat sore Kak Septi. Bagaimana kabarnya Kak Arsi? Sehat? Alhamdulillah baik, gimana Kak Septi? Baik. Kak Arsi, apakah sudah siap materinya yang akan dibagikan kepada teman-teman? Karena terkait sekali lagi ini kemahiran kita ketika kita menggunakan fasilitas dunia digital ya. Kira-kira skill apa saja yang harus dimiliki? Kita akan dengarkan langsung dari Kak Arsi, dipersilakan. Ya. Sebelumnya aku mau izin share screen dulu ya. Silakan. Sebentar. Kendala, Kak Arsi? Sebentar. Ya, agak sedikit kendala mungkin. Baik,
Mungkin sembari menanti Kak Arsy untuk berbagi screen kepada kita semuanya, sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk bisa kembali bagikan keseruan acara ini di Instagram feed kalian ya. Instagram feed bukan Instagram story, dengan hashtag yang sudah kami cantumkan di kolom chat. Dan teman-teman kalau misalnya mau mengetahui kira-kira jadwal apa saja yang akan dilaksanakan dalam acara webinar Indonesia Makin Cakap Digital, silakan kunjungi juga untuk Instagram kami @litdik.kalimantan dan YouTube kita Literasi Digital Kalimantan. Baik, sepertinya Kak Arsy sudah siap dengan materinya, langsung saja dipersilakan. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih dulu kepada narasumber sebelum-sebelumnya, ada Rinanda, terus ada Kak Poppy dan Kak Ana yang sudah membawakan materi dengan sangat baik ya. Dan di sini aku juga mau terima kasih sama Kak Septi udah memberikan aku waktu untuk menyampaikan materiku seputar kecakapan digital atau digital skills. Nah, judul kali ini yang aku ambil yaitu pentingnya memiliki digital skill di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini aku bakal berbicara skill-skill yang sederhana aja sih sebenarnya supaya teman-teman di sini semua bisa mempraktikkan di rumah kan. Dan di sini aku juga berbicara bukan sebagai ahli, aku sebagai pengalamanku aja ataupun yang aku pelajari selama ini, supaya teman-teman bisa terinspirasi. By the way, aku mau kenalan dulu sebelumnya buat yang belum tahu aku, nama aku Arsy Farinia. Untuk sekarang aku lagi kuliah di salah satu universitas di Jakarta, Bina Nusantara, BINUS. Aku lagi ngambil jurusan teknik informatika dan sekarang aku tuh mahasiswa semester 4, mau jalan semester 5. Nah, aku langsung masuk aja ke materinya ya. Sebelumnya kita, apa sih itu digital skill? Nah, jadi digital skill itu adalah kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras. Nah, perangkat keras dan perangkat lunak di sini maksudnya adalah komputer ataupun gadget yang sehari-hari kita pakai. Nah, jadi sederhananya lagi, apa sih digital skill itu? Sederhananya lagi, kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan atau tugas kita dengan memanfaatkan komputer ataupun gadget yang kita miliki. Nah, apalagi kan kalau misalnya era pandemi seperti sekarang ini kan semua kegiatan kita dibatasi kan, ruang gerak kita juga terbatas. Jadi gimana sih caranya supaya walaupun di era pandemi kayak gini, kita tetap bisa produktif dan berkembang. Gitu. Skill pertama yang aku bakal bahas yaitu tentang paham cara pengoperasian komputer dan gadget. Nah, skill ini yang pastinya dibutuhkan banget di era yang serba digital ini kan, karena kan semua aspek kehidupan itu pasti butuh komputer dan gadget. Kayak sesederhana profesi sebagai kurir aja misalnya. Kurir itu kalau misalnya dia nggak bisa menguasai gadget mereka dengan benar, pastinya barang mungkin nggak bakal sampai ke rumah kita gitu kan. Jadi emang segala aspek di dunia ini sekarang butuh komputer. Dan sebenarnya pengoperasian komputer di sini maksudku bukan cuma tentang nyalain atau matiin komputer doang, karena sebenarnya komputer itu jauh lebih luas, dan kalau kalian lebih mendalami komputer, kalian bakal mikir komputer ini adalah sebagai hal yang paling ajaib di dunia ini, karena emang segala aspek kehidupan itu butuh komputer gitu kan. Nah, sebenarnya misalnya kalau misalnya kalian komputer itu sementaranya Word ataupun apa PowerPoint, Excel, itu mungkin kalian harus lebih mendalami komputer lebih jauh gitu. Karena misalnya aja kayak Word, kalian mungkin cuma tahu Word itu sebagai untuk ngetik-ngetik doang. Padahal jauh dari itu semua fitur-fiturnya lebih banyak, apalagi untuk Excel ya. Excel itu lebih lagi kayak rumus-rumusnya, kalian kalau misalnya pelajari, kalian bakal sangat berguna lah untuk pekerjaan kalian nanti ataupun perkuliahan kalian nanti. Untuk PowerPoint misalnya juga, kalian kalau misalnya lebih mendalami fitur-fitur di PowerPoint lagi, kalian bisa bikin animasi-animasi yang menarik banget dan pastinya bakal sangat menjunjung ke pekerjaan kalian gitu kan. Nah, dan cuman di sini aku agak menyayangkan ya, karena mungkin sekolah-sekolah negeri khususnya di Putim masih belum memperhatikan pentingnya pelajaran komputer atau ilmu komputer. Nah, misalnya aku waktu dulu tuh pelajaran TIK itu sebenarnya aku cuma dapat di waktu sekolah dasar, waktu aku SD. Jadi selama 6 tahun aku tuh belajar TIK karena aku di SD PPSB 3, cuman pas aku masuk ke SMP 1, masuk SMP negeri, aku udah nggak pernah dapat pelajaran TIK lagi. Dan menurutku itu, aku jadi kayak gagap teknologi selama SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tuh benar-benar nggak ada megang komputer. Untuk pelajaran komputer di sekolah tuh sama sekali nggak ada. Dan tiba-tiba pas masuk kuliah, aku langsung disajikan sama
coding-codingan, karena kan aku teknik informatika kan, langsung disajikan sama coding-codingan, terus tuh bener-bener yang tadinya gak ngerti apa-apa, langsung disuruh dipaksa untuk belajar, ini harus bisa ngoding, harus bisa ini, jadi aku bener-bener kayak belajar dari awal lagi. Makanya seharusnya di sini, aku pengen banget ngajak teman-teman di sini semuanya, khususnya yang punya komputer atau laptop di rumahnya, yuk sekarang pelajari kayak sedalam mungkin komputer, karena itu bakal sangat mempengaruhi kalian di ntar di perkuliahan kah, atau di pekerjaan kah, gitu. Karena emang segala aspek di kehidupan sekarang tuh butuh komputer, dan emang seharusnya sedini mungkin kayak para siswa tuh butuh dibekali ilmu seputar dunia komputer agar ntar tidak kaget saat masuk ke dunia perkuliahan ataupun di pekerjaan, gitu. Lanjut, aku bakal bahas, nah ini mungkin agak panjang, aku tentang kemampuan marketing dan promosi lewat sosial media. Di sini aku mau jelasin dulu apa sih pengertian marketing itu. Nah, marketing di sini adalah kegiatan memasarkan hasil produksi perusahaan melalui berbagai cara agar produk tersebut dapat dikenal dan diminati masyarakat luas. Jadi di sini maksudnya kalau misalnya sederhananya sekarang marketingnya bisa dibilang endorse gitu ya. Gimana cara kita mempromosikan barang supaya orang-orang nih, wah, mau coba juga deh, gitu. Jadi supaya orang-orang ini tertarik buat coba juga. Nah, untuk dulu kan mungkin masih pakai cara-cara tradisional ya, kayak pakai poster atau baliho, terus tuh bikin iklan di koran ataupun majalah, tapi kan untuk sekarang kayaknya sih sangat-sangat dianggap tradisional ya, karena dan jelasnya juga kurang efektif. Terus sekarang gimana caranya supaya bisa dilihat lebih banyak orang dan juga lebih efektif gitu? Kan sekarang udah ada sosial media, yang kita sebut aja misalnya ada Instagram, TikTok, atau Facebook, yang emang sangat lebih ampuh dalam penghasilan, terus juga lebih meningkatkan penjualan dengan sosial media yang sekarang, gitu. Nah, nggak mungkin marketing itu pasti sangat berhubungan dengan personal branding. Nah, jadi personal branding itu apa sih? Nah, personal branding ini tuh mengacu pada proses yang membangun personal publik untuk target audience. Jadi, sederhananya, personal branding ini tuh sederhananya tuh kemasan dari nilai-nilai atau goals dari pengalaman seseorang, atau supaya orang-orang yang jadi membangun personal branding ini tuh bisa memasarkan sesuatu atau mempromosikan sesuatu, dan orang-orang tuh tertarik supaya memakai atau membelinya juga. Jadi kayak, wah, si ini aja tuh pakai ya. Pakai ini, wah aku juga harus nih. Jadi emang cara pandang masyarakat terhadap kita yang masih membangun personal branding itu sangat penting supaya orang-orang juga percaya dengan apa yang kita promosikan atau yang kita pasarkan gitu. Nah, sebenarnya personal branding ini lebih ke arah lebih berguna untuk para entrepreneur, karena mereka kan sekalian memasarkan semua usaha-usaha mereka. Terus juga nggak cuma entrepreneur doang, influencer, content creator, public figure, itu sangat penting banget mempunyai personal branding. Nah, di sini ada beberapa yang menurutku penting banget punya personal branding. Pertama ada influencer, terus content creator, dan public figure. Nah, influencer di sini aku bagi jadi dua jenis, ada mikro sama makro. Nah, buat yang belum tahu, mikro sama makro influencer itu apa sih? Nah, untuk mikro influencer ini biasanya pengguna medsos ataupun yang punya followers di Instagram tuh memiliki pengikut sekitar 1.000 sampai 100.000 orang. Terus kalau untuk yang makro, kayak pengguna medsos yang memiliki jumlah pengikut atau followers di antara 100.000 sampai 1 juta lebih, misalnya kayak Aukarin, Rahel Fenya, ataupun Keanu gitu. Dan di sini aku memposisikan diriku sebagai mikro influencer, karena kan aku lebih ke influencer lokal yang orang-orang mungkin taunya sekitar Kutai Timur doang gitu kan. Nah, ini ada cerita menarik kenapa sebenarnya aku nggak ada niatan sebelumnya sebagai seorang influencer atau apapun itu. Awalnya tuh benar-benar cuman hobi aja. Jadi waktu tahun 2015 itu kan Instagram tuh lagi hype-hypenya kan. Terus aku mulailah di situ mulai konten yang aku bikin tuh, pertama karena aku suka jalan-jalan, aku mulai suka bikin vlog-vlog ataupun sekedar bikin story aja gitu kan. Terus tuh orang-orang ternyata tertarik. Terus juga karena aku suka hobi match and match outfit, terus aku akhirnya bikin konten-konten yang atau foto-foto yang bagus, terus mix and match baju-baju supaya bagus, dan foto di tempat yang keren-keren gitu. Jadi orang mungkin akhirnya tertarik sama
konten-konten yang aku bikin di Instagram, mulai dari situ followersku makin menaik, sampai akhirnya mulai ditawarin, Shi, boleh dong kalau misalnya mau promosiin barangku dong, gini. Jadi dari awal yang benar-benar aku cuma promosiin teman-temanku atau orang-orang sekitarku, sampai orang-orang mungkin tertarik ya dengan cara penyampaianku promosi ataupun apapun itu, akhirnya mulai banyak tawaran-tawaran brand lah juga. Akhirnya dari situ juga aku mulai menarifkan atau memberikan fee gitu kan. Akhirnya dari hobiku aja aku bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah sendiri gitu. Nah, sebenarnya untuk mikro dan makro ini punya apa namanya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau untuk mikro mungkin kelebihannya sebagai aku misalnya tingkat kepercayaan orang tuh lebih besar, karena kan kalau mikro influencer dia pasti lebih mungkin pasti pakai ataupun coba produk yang mereka pasarkan gitu kan, nggak cuman sekedar kayak cuman oh pas ngendorse aja langsung apa pas ngendorse aja makainya gitu kan, pasti dia mereka kayak make dulu selama berapa waktu baru mempromosikannya, jadi tingkat kepercayaan orang tuh juga lebih besar gitu. Nah kalau untuk kelebihannya makro, dia mungkin ya karena followersnya banyak jadi dia bisa menjangkau audiens itu lebih banyak, ataupun karena nasional jadi setiap daerah tuh bisa lihat ataupun dapat dari promosi mereka gitu. Nah, kalau content creator ini aku mikirnya dia lebih ke ini sih, apa namanya? YouTuber ataupun penulis webpad, karena kan di sini content creator itu menciptakan konten, entah itu berupa tulisan ataupun berupa video. Nah, kalau tulisan di sini yang tadi seperti aku sebutkan itu webpad. Cerita-cerita webpad itu termasuk orang yang membuat webpadnya itu content creator. Terus untuk video kita tahu kayak misalnya YouTuber, kayak Atta Halilintar, ataupun YouTuber siapapun yang membuat konten terus dibagikan secara online. Tapi menurutku konten kreator ini kan harus konsisten ya. Kayak misalnya YouTuber, kamu tuh harus mengupload video tuh seminggu berapa kali gitu. Harus lebih konsisten sih daripada yang lain kan. Terus kalau webpad juga harus orang-orang udah nunggu-nunggu cerita-ceritanya dan ya begitu. Terus untuk public figure dia lebih ke artis sih, lebih ke artis terus sama tokoh-tokoh yang punya jabatan kayak bupati atau gubernur gitu, dan mereka lebih memasarkan ke arah seminar atau acara-acara penting dan juga misalnya acara televisi gitu. Jadi public figure ini lebih ke arah artis ataupun bupati dan gubernur gitu. Dan ini dari ketiga ini mereka harus punya personal branding karena mereka ini secara tidak langsung itu menjadi panutan masyarakat gitu. Lanjut kemampuan yang harus dimiliki seorang marketer dan influencer. Maksudnya di sini nggak cuma marketer dan influencer aja ya. Tadi public figure terus juga content creator juga. Di sini sebenarnya banyak banget sih skill-skill yang harus dimiliki. Cuman yang aku ambil di sini cuma beberapa aja. Hard skillnya ada 4 dan soft skillnya di sini ada 3. Nah, di sini adalah hard skill-nya tuh kemampuan analisis. Nah, maksudnya di sini adalah kemampuan menganalisis data. Jadi, misalnya contohnya, kalau misalnya kita sebagai influencer atau marketing, kita tuh harus tahu target audience kita tuh siapa. Misalnya kah, atau orang dewasa kah, atau remaja kah, atau cewek-cewek kah. Terus juga umur tuh juga penting, antara umur misalnya 19-25 ataupun lain-lainnya. Terus juga asal daerah juga penting banget supaya produk yang kita jual ini tepat ke siapa dan untuk apa gitu kan. Nah, ke hard skill kedua di sini ada menciptakan konten. Pastinya lah seorang influencer atau marketer harus bisa menciptakan konten, entah itu berupa gambar ataupun video. Pokoknya nggak mungkin seseorang itu nggak punya konten gitu kan. Dan di sini kita harus punya konten yang menarik dan berbeda dari orang-orang supaya orang ini tertarik buat melihat konten kita. Nah, yang ketiga yang pastinya copywriting. Maksudnya copywriting di sini adalah misalnya kita punya iklan nih. Terus iklan cuman isinya cuma tulisan ataupun video tapi nggak ada tulisannya. Itu kan berarti orang kadang bingung ataupun kadang rancu mungkin ini apa maksudnya. Tapi kalau misalnya copywriting kita bagus, penulisan kita bagus, misalnya kita dengan jelas oh mau mempromosikan ini, manfaatnya ini, orang pasti bakal lebih oh ya udah aku nih tertarik nih. Jadi copywriting itu sangat penting gitu kan. Nah, keempat di sini hard skill-nya ada e-commerce. E-commerce di sini maksudnya adalah kemampuan berdagang yang baik. Jadi percuma kalau misalnya kita punya skill 3 skill di atas tapi kita nggak punya kemampuan e-commerce ini. Jadi e-commerce atau kemampuan berdagang yang baik di sini maksudnya adalah kita bisa menentukan misalnya harganya ini berapa supaya kita bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain gitu. Jadi kalau misalnya kita punya jualan itu kita harus bisa menentukan harga jual yang baik gitu. Lanjut kita ke soft skill. Kalau soft skill ini lebih ke pembawaan diri kita ya. Jadi kayak
soft skill itu kita harus jadi orang yang kreatif gitu kan. Cara menjadi kreatif gimana sih? Gampang sih. Kalau kreatif itu kita bisa misalnya lihat-lihat konten-konten orang lain supaya kita merasa kalau oh iya ini nih mungkin yang lagi hit sekarang. Nah, ini bersinanggungan dengan mampu beradaptasi. Maksudnya di sini mampu beradaptasi adalah kita harus bisa tahu kira-kira tren yang lagi sekarang atau konten yang lagi viral ini apa supaya kita bisa bikin konten yang mungkin ada hubungannya dengan konten yang lagi viral ini. Supaya kalau misalnya ini seandainya kita ada konten lagi viral terus kita bikin konten yang hampir sama dengan konten viral itu pasti viral juga. Yang pastinya kita harus bikin konten yang positif gitu ya. Terus juga ada yang ketiga yang mampu berkomunikasi dengan baik, maksudnya di sini adalah penyampaian atau pembawaan yang baik supaya apapun produk atau yang kita pasarkan itu bisa tersampaikan dan orang-orang bisa mengerti kalau misalnya kita berkomunikasinya dengan baik. Lanjut, ini skill ketiga. Ini adalah mengambil dan mengedit gambar atau video lewat smartphone. Sini aku cuma nyantumin 2 poin keuntungan kalau misalnya kita bisa editing gitu. Cuma sebenarnya masih banyak banget, apalagi kalau misalnya kalian yang kuliah, itu sangat-sangat penting banget di dunia editor dan editing. Terus juga misalnya nih, pertama ada keperluan promosi agar lebih menarik customer. Jelas, kalau misalnya kita bikin konten video nih menarik banget, animasinya ada, terus lagunya terus yang lagi dipakai lagi yang viral atau yang lagi oke, terus tuh tulisannya juga dibuat font yang semenarik mungkin, orang pasti mikir, wah ini promosinya udah oke banget nih. Pasti orang kemungkinan besar orang tuh bakal tertarik dengan produk yang kita pasarkan gitu kan. Terus poin kedua, keperluan entertain. Maksudnya di sini keperluan entertain agar audiens semakin tertarik dengan konten yang kita buat. Jelas, kalau misalnya kita nonton YouTube, terus orangnya cuma ngomong-ngomong-ngomong doang, kita pasti bakal bosan banget kan. Tapi kalau disertai dengan editing yang bagus, yang lucu-lucu, terus ada tulisannya, kita makin tertarik dan kita semakin gak bosan nontonnya sampai akhir gitu. Terus juga banyak loh, kayak apa anak-anak muda sekarang yang jadi editor-editor gini, jadi seorang editor profesional yang jadi editor artis-artis. Jadi aku sangat menyarankan teman-teman di sini mulailah belajar-belajar editing video walaupun kayak cuman sesederhana di gadget kita masing-masing gitu. Apalagi sekarang aplikasi udah banyak banget ya. Contohnya aja kayak InShoot, Adobe Photoshop yang bisa kita akses dengan sangat mudah dan juga kalau misalnya mau download juga gratis banget kan. Jadi kita cuma tinggal rebahan di kasur ataupun cuman dimanapun kita bisa gitu loh ngedit-ngedit begitu. Pokoknya kita terus aja mengembangkan ataupun mengasah skill kita lagi supaya skill kita ini dalam editing tuh bagus gitu. Karena editing ini dipakai kemanapun dan dimanapun. Mau di pekerjaan kah atau mau tugas kita kan nanti pasti bakal kepake banget. Nah, keempat ini adalah memutakhirkan skill dan kemampuan yang dimiliki. Jadi, menguasai skill yang sebenarnya sudah kita miliki dari dalam diri kita sendiri. Karena skill yang ada dalam diri kita sendiri itu, apalagi bakat itu tidak semua orang punya gitu. Bisa aja Tuhan tuh cuma ngasih ke kita doang, dan gimana caranya kita bisa mengembangkan atau memajukan apapun skill yang kita miliki. Ini aku ngasih contoh aja nih, ada yang lagi nyanyi, terus tuh ada yang lagi jadi make up creator. Banyak loh, kalau misalnya apalagi nih ya, kalau make up creator gini aku sangat-sangat kagum banget, karena nggak semua orang bisa jadi make up creator begini. Loh, kalian bisa lihat tuh bagus banget bikinnya. Terus juga kalau nyanyi. Nah, terus gimana cara supaya skill kita ini bisa berkembang? Gampang banget. Sekarang tuh dari sosial media, kita tinggal post aja di sosial media. Kalau merasa suaramu bagus, nyanyi di sosial media. Jangan dengerin kata orang, jangan denger hinaan orang, karena biasanya orang yang hina itu karena mereka tuh nggak punya ini aja, nggak punya bakatnya juga. Nah, kenapa aku suruh kalian expose ke sosial media? Karena supaya orang-orang di luar sana tuh tahu bakat kalian, dan kita nggak mau menutup kemungkinan misalnya, oh nih orang nyanyinya bagus, terus ternyata produser musik mulai kayak mengontak kalian supaya kalian ini bisa dimasukkan menjadi salah satu talentnya, terus dapat lagi duit. Nah, dari hobi aja kalian bisa dapat pundi-pundi rupiah. Apalagi yang kayak make up yang konten kreator gini, kalian bikin kalian misalnya bikin video sekali viral banget kemarin, bikin make up
lucu-lucu begitu. Terus tuh akhirnya mereka jadi terkenal dan akhirnya dapat endorse lagi make up, dapat pundi-pundi rupiah lagi dari hobinya mereka doang gitu kan. Terus di sini juga apa namanya ada yang lagi editing gitu, ya itu skill dia. Karena semua orang nggak semua orang bisa skill ngedit kan. Nah jadi di sini dia lagi edit video dan nggak menutup kemungkinan banyak anak-anak muda sekarang yang jadi editor-editor artis-artis kelas kakak gitu. Pokoknya intinya expose apapun skill yang kalian punya di sosial media supaya orang bisa lihat. Pokoknya jangan pernah dengerin kata orang, karena kalau misalnya kita selalu dengerin kata orang terus akhirnya jadinya nggak percaya diri, terus akhirnya kita nggak bakal berkembang juga. Terus skill kita juga bakal tertanam. Apalagi kan di saat pandemi kayak gini ya, cuma di rumah doang daripada cuma tidur-tiduran dan baring-baringan, mending kita menguasai ataupun makin mengasah skill yang kita punya dalam diri kita gitu. Yang pastinya kita harus menyebarkan konten yang positif ya, misalnya yang inspiratif, edukatif, informatif, dan menghibur. Nah kalau menyanyi gitu kan konten yang sangat menghibur ya, orang-orang pasti, beberapa orang suka banget konten-konten menyanyi. Terus juga kalau misalnya makeup gini sangat inspiratif, orang-orang pasti jadi kayak, oh aku juga pengen nih coba begini juga gitu. Gitu sih. Nah jadi emang digital skill ini nggak mungkin kalau misalnya karena nggak ada sosial media. Sosial media ini yang paling-paling berpengaruh digital skill untuk sekarang. Di sini aku punya quotes yang bagus banget nih dari Jeremy Kahn. Katanya, if you're on social media and you're not learning and not loving, not being inspired, or not networking, then you are using it wrong. Artinya kayak, kalau misalnya kamu di sosial media, tapi kamu nggak belajar, kamu nggak terhibur atau tertawa, terus nggak merasa terinspirasi ataupun nggak punya koneksi, berarti kamu tuh salah penggunaan, masih salah penggunaan sosial medianya gitu. Jadi sosial media itu kita bisa pakai semaksimal mungkin dengan apa? Dengan ngasih tahu bakat kita, ngasih tahu skill kita, bikin konten yang kreatif, yang inspiratif dan positif yang pastinya. Jadi ya udah, itu sekian dari saya, segitu aja. Semoga teman-teman di sini paham dengan apa yang saya jelaskan, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas ataupun kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Septi. Kasih, thank you banget sudah bantu presentasi tadi terkait pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi ya. Baik, mungkin sekarang untuk waktunya kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Berkenan untuk tiap-tiap narasumber di sini bersiap menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kita awali pertanyaan pertama di sini untuk Kak Poppy dari Kak Lisa dengan pertanyaannya. Apa yang ingin kakak sampaikan kepada konten kreator pemula yang masih ragu-ragu dan tidak berani menghadapi nyinyiran? Wah, ini kayaknya butuh apa ya? Coba kita dengarkan dari Kak Poppy nih. Kak Poppy. Siap. Halo. Untuk Kak Lisa, terima kasih pertanyaannya ya. Gimana ya cara kita nih ya, misalkan kita ini baru mau bikin konten atau kita baru mau belajar berkonten lah, terus kita takut dengan komentar-komentar nyinyiran nanti ya, calon-calon komentar. Kalau menurut aku, kamu bikin aja dulu, gak peduli itu karya kamu nanti bakal dikomenin apa gitu ya. Yang penting dari misalkan kamu udah niat nih di kepala, gue pengen bikin konten ini. Okay, gue mau bikin video ini. Nah, itu bikin aja dulu. Sampai itu sudah jadi dan akhirnya diposting, itu kan nanti kamu dengan kata lain harus siap-siap dengan segala komentar. Kalau aku kan tadi sempat bilang waktu di awal, kalau memang kita nggak siap, ya apa namanya, matiin aja komen. Tapi ternyata menurut aku pribadi ya, kita nggak apa-apa nyalain komen aja, nanti kan kita bisa tahu yang komen itu siapa aja. Tadi aku setuju tuh sama Mbak Arsy ya, misalkan kalau apa namanya, kalau ada produser atau nggak kayak sutradara film ngelihat hasil karya film pendek kamu gitu ya, nah itu kan dengan kata lain membuka kemungkinan untuk kamu bisa mendapatkan, bisa ada kerjasama di situ. Jadi menurut aku untuk para pemula, gak usah takut dengan nyinyiran, entah itu teman-teman kamu atau orang-orang di luar sana yang tidak kita ketahui, bikin aja. Karena menurut aku, kalau karya lo udah jadi, kemungkinan tuh banyak. Kemungkinan tidak disukai, ada pasti. Ya anggap aja itu sebagai cobaan buat kita. Sebagai apa ya,
latihanlah, kan hidup nggak mulus-mulus amat. Tapi di sisi lain, kemungkinan disukai juga banyak. Jadi nggak usah takut dulu gitu loh. Wajar, semuanya aja itu kan berangkat dari nol. Nggak mungkin bisa langsung jeder, bagus. Seperti itulah, hargai prosesnya. Tapi ingat, jangan takut buat mencoba. Lakuin aja, posting aja, oke? Thank you, Kak Poppy. Nah, itu tadi jawabannya. Jadi, kayaknya untuk pemula ini harus dibangun mental yang kuat gitu ya. Karena di dunia ini terdapat seluruhnya dua sisi, ada sisi positif dan negatif. Kayaknya untuk menanggapi yang nyinyiran itu tidak bisa dilepaskan dari yang hal positifnya juga. Nah, mungkin teman-teman di sini juga bisa membangun mental yang sekali lagi berjiwa besar ya. Kalau misalnya ada komentar-komentar negatif yang kalian terima, baik. Kita masuk untuk pertanyaan selanjutnya di sini. Kalau tadi dari Kak Lisa untuk Kak Poppy, saat ini kita akan memberikan pertanyaannya untuk Kak Rinan dari Kak Bagus Nurhadi dengan pertanyaannya, Kak, kenapa generasi milenial lebih menyukai budaya luar seperti K-pop yang lagi tren zaman ini? Apa yang melatar belakanginya Kak? Karena terus bagaimana caranya agar generasi milenial bisa mencintai budaya kita sendiri, yaitu budaya Indonesia? Dipersilakan Kak Rinan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Bagus Nurhadi. Di sini saya bakal jawab, kenapa sih sebenarnya orang-orang Indonesia itu lebih minat sama budaya-budaya luar kayak K-pop tadi. Nah, salah satunya itu adalah kurangnya kesadaran, kurangnya minat, dan kurangnya informasi warga Indonesia tentang budaya mereka sendiri. Masih ada mindset di dalam diri mereka, di dalam pikiran mereka, kalau misalnya budaya-budaya Indonesia itu masih kuno, masih nggak gaul, masih kalah gaul sama budaya-budaya luar, masih ada gengsi, masih malu nih, misalnya, harus ikutin budaya luar nih, kalau misalnya masih ikutin budaya Indonesia, gengsi, nah kayak gitu. Itulah yang harus diubah sebenarnya. Gimana sih caranya? Nah, kita tuh harus tahu dulu, kita harus paham dulu, gimana sih budaya Indonesia yang sebenarnya, apakah emang sekuno itu? Karena emang jawabannya adalah tidak, budaya Indonesia itu tidak kuno, memang itulah peninggalan-peninggalan. Terus apa sih yang bikin budaya itu kuno? Ya karena budaya itu yang kita tinggalkan, makanya dia terkesan seperti kuno. Nah, itulah yang harus kita ubah, kita harus mengikuti, kita harus mencintai dulu, kita harus memahami, barulah kita harus mengenalkan budaya-budaya Indonesia. Nah, terus tadi sempat menyinggung juga ada K-pop. Nah, itu kan salah satu bentuk dari Korean Wave, atau misalnya ada westernisasi. Kalau misalnya kita balik nih ke budaya-budaya mereka, seperti westernisasi dan Korean Wave tadi, apa sih yang sebenarnya bikin kedua budaya ini justru lebih diminati di negara kita sekarang? Salah satu jawabannya adalah karena kekompakan warga negara mereka yang benar-benar menjunjung tinggi sekali budaya-budaya mereka. Makanya budaya mereka bahkan sampai seterkenal itu gitu di Indonesia, bahkan melebihi dari budaya Indonesia itu sendiri. Nah, coba kita bayangin kalau misalnya warga Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, yang jutaan, bahkan setengah dari warganya aja, kalau misalnya sangat kompak untuk memperkenalkan budaya mereka ke dunia luar, mungkin akan terjadi sebuah gerakan tersendiri terhadap budaya Indonesia yang akan mengalahkan Korean Wave maupun westernisasi. Jadi, salah satu caranya, gimana sih caranya supaya kita mencintai itu tadi? Yaitu kita harus memahami dulu, kita harus mengubah mindset kita dulu terhadap kekunoan budaya tadi, barulah kita harus kompak nih secara bersama-sama nih warga Indonesia untuk memperkenalkan budaya kita. Nah, itu sih jawaban dari saya. Terima kasih banyak ya, Kak Rina, yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari Kak Bagus. Kita berlanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya di sini untuk Kak Ana dari Kak Irawati Ismail dengan pertanyaannya. Sekarang ini edukasi mengenai keamanan digital sudah gencar sekali, namun yang mendapatkan edukasi ini kebanyakan adalah milenial. Karena mereka yang selalu main sosmed, sedangkan kejahatan seperti PC ditujukan ke orang tua. Lalu bagaimana cara menyadarkan orang tua? Karena kalau anaknya yang ingatkan biasanya kurang didengar. Berkenan untuk menjawab, Kak Ana. Bagus sekali itu pertanyaannya, Kak Septi. Ini saya relate banget karena orang tua saya pun mereka udah umur 60 lebih dan mereka aktif banget di sosial media ya. Kayaknya juga bukan cuma orang tua saya, banyak gitu orang tua kita yang seperti itu. Ibu saya, beliau sangat aktif di Instagram, sangat aktif di WhatsApp, dan sering juga dapat kayak teks-teks di WhatsApp seperti itu, chat-chat. Terus kalau di Instagram sih sepertinya masih belum ya, karena beliau masih mungkin agak awam kalau dengan DM. Tapi kalau menurut saya nih ya, menurut saya pribadi, gimana sih caranya kita ngasih tahu orang tua kita kalau kita sering nggak didengerin nih? Nah, kita sekarang jujur-jujuran aja deh. Maksudnya kayak
kalau kita nih tiba-tiba bikin salah, jangankan kita pas bikin salah ya, kita diem aja terus tiba-tiba kita kayak dikasih nasihat yang sebenarnya kita nggak harapkan gitu loh. Respon kita kayak gimana sih? Otomatis respon kita yang pertama akan defensif. Kalau orang udah defensif, kalau orang udah kayak membela diri, itu dia akan susah menerima apa yang diucapkan oleh orang lain. Sama orang tua kita. Nah, caranya gimana? Ya, kayak kita kayak gimana sih kalau mau diajak, kalau mau caranya kita dengerin, gimana sih caranya orang tua kalau mereka nasihat mereka mau didengerin sama kita? Ya kan mereka harus ngajak kita ngobrol. Mereka harus berinteraksi dengan kita. Mereka harus mungkin memberi kita pertanyaan biar kita mikir sendiri nasihat mereka ini benar apa enggak. Ya sama, orang tua pun seperti itu. Kita ajak ngobrol baik-baik. Jadi ya sama-sama manusia lah maksudnya, tapi kita pun jangan sampai hanya karena kita mikirnya ini aku yang lebih ngerti, aku yang lebih aware tentang dunia digital, harus dengerin aku, jangan kayak gitu. Kita harus ngomongnya tetap baik-baik, kita tetap harus respect karena mereka kan juga orang yang lebih tua dan orang tua kita gitu. Itu aja sih Kak Septi kalau dari saya. Kak Ana, terima kasih ya. Baik, dan kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya sini, termasuk pertanyaan yang terakhir untuk saya bacakan ya, dari Kak Deni untuk Kak Arsi dengan pertanyaannya. Penggunaan dunia digital di Indonesia dikenal sangat lama dalam berselancar di dunia digital. Bagaimana cara kita fokus menggunakan dunia digital untuk produktif ke hal yang positif yang menghasilkan seperti yang Mbak lakukan, daripada tersita untuk hal yang kurang bermanfaat seperti main game, kepoin sosmed mantan, atau mengomentari postingan orang lain? Dipersilakan, Kak Arsi. Nah, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi tadi kan pertanyaannya gimana caranya supaya tetap, intinya supaya tetap kontennya tuh positif, ataupun daripada main game, ataupun tadi nge-stuck mantan. Iya sih, kalau aku lebih mungkin lebih fokus ke skill kita yang kita punya aja dan bakat kita punya. Karena kalau misalnya kita cuma scroll-scroll sosmed doang, terus kita sendiri, kita ngeliat skill orang nih, padahal, oh ini orang punya skill bagus banget ini. Tapi kita sendiri cuma bisa mengagumi doang. Kita nggak bisa mengeluarkan skill yang kita punya ataupun bakat yang kita punya. Nah, jadi makanya aku bilangin, fokus sama skill yang kita punya, terus tuh expose, jangan malah ngeliat-ngeliat konten yang negatif dan malah itu nggak banget ya. Jadi mending kita bikin konten-konten kita sendiri yang positif dan pastinya menginspirasi orang-orang gitu. Baik, terima kasih juga Kak Arsi. Oke, teman-teman, mohon maaf ya karena memang keterbatasan waktu, jadi kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk, tapi tentunya dari tim kami sudah menyeleksi siapa sajakah untuk calon pemenang yang bisa mendapatkan e-money dan juga pulsa. Baik, sebelum saya mengumumkan siapa sajakah calon pemenang hari ini, mungkin saya sedikit mereview seluruh penyampaian yang sudah disampaikan oleh tiap-tiap narasumber ya, dimulai dari Kak Poppy tadi, bijak di kolom komen, jelaskan ke pelaku bahwa komentarnya itu tidak mengenakan loh. Lalu selanjutnya, bisa juga seharusnya tidak kita gubris begitu, atau biarkan saja agar tidak terlalu bawa perasaan. Cara menanggapi komen, yang pertama matikan fitur komentar, dan selanjutnya tidak perlu takut terhadap komentar, edukasi saja mereka. Berikan komen-komen baik saja, kalau mau mengkritik sertakan saran juga. Itu tadi bincang-bincang saya bersama Kak Poppy. Lalu selanjutnya Kak Rina mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Memahami budaya Indonesia, selanjutnya mendukung setiap gerakan yang bertujuan untuk melestarikan budaya dan juga membuat inovasi baru terkait promosi budaya Indonesia. Lalu untuk Kak Rina, melindungi diri dari penipuan di ruang digital, sertakan password yang kuat, selalu ganti password, jangan sembarangan klik tautan, jangan mudah tergiur dengan hadiah, rajin update sistem, jangan berikan kode keamanan, jangan posting data pribadi, aktifkan 2 tahap verifikasi di akun digital. Untuk Kak Arsi, pentingnya memiliki digital skill di masa pandemi COVID-19. Dasar-dasarnya itu, yang pertama kita harus paham cara mengoperasikan gadget dan komputer, selanjutnya kemampuan marketing dan promosi lewat sosial media, selanjutnya juga mengambil dan mengedit gambar atau video lewat smartphone, dan terakhir memutakhirkan skill dan kemampuan yang dimiliki. Itu dia tadi. Baik, saya ajak teman-teman seluruhnya di sini untuk bisa menyalakan kamera video, kita berfoto bersama ya.
Karena kayaknya kurang afdol nih kalau misalnya kita setelah seru-seruan acara webinar tidak mengabadikannya. Sekali lagi saya ajak teman-teman seluruhnya untuk bisa menyalakan kamera videonya. Baik, walaupun kita tatap wajah secara virtual begitu ya, tapi alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan seluruh penjuru di Indonesia. Tidak hanya dari Kalimantan, ada teman-teman dari Pulau Jawa, ada dari Sumatera, ada dari Bali. Luar biasa sekali. Oke, masih ada yang mematikan kamera videonya, boleh sekali lagi saya ajak. Baik, sudah bersiap ya teman-teman, boleh berpose seperti ini. Ya, kita membentuk huruf L, L untuk literasi digital nasional di Indonesia. Sudah bersiap, berikan senyum terbaiknya. Sudah, 3, 2, dan 1. Baik, sekali lagi. Ganti next slide, kita coba. Nah, ini dia. Berikan senyum terbaiknya. Oh, masih ada yang mematikan kamera videonya, boleh. Saya ajak dulu untuk menyalakan kembali, yuk. Baik. Kali ini posenya seperti ini untuk Indonesia Pincang Digital ya. Baik, sudah siap teman-teman? Menghadap ke kamera berikan senyum terbaik ke 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali. Baik, saatnya saya untuk bisa memberikan informasi kira-kira siapa sajakah untuk calon pemenang hari ini. Tapi sebelumnya tentunya saya ajak teman-teman di sini untuk bisa membagikan keseruan acara ini lagi ya di Instagram feed kalian. Jangan Instagram story dengan hashtag-hashtag yang sudah saya informasikan di kolom chat dengan Makin Cakap Digital, Siberkreasi, dan juga Litdikal 1504, follow dan mention at Siberkreasi dan juga @litdikal.kalimantan. Teman-teman yang mau mengetahui jadwal webinar selanjutnya, coba ya, silakan langsung aja kunjungi untuk Instagramnya @litdik.kalimantan dan juga untuk YouTube kami Literasi Digital Kalimantan ya, untuk bisa menambah dan mengupdate informasi wawasan seputar literasi digital. Baik, kita sudah dapat untuk informasi pemenangnya? Baik, sabar saja. Oh, saya mau mendengarkan closing statement dari Kak Poppy deh. Kita ajak ya, kita undang lagi untuk Kak Poppy. Kak Poppy, masih bersama kami gak nih Kak Poppy nih? Katanya tadi Kak Poppy kan mau ada acara ya, tapi kita undang lagi. Masih tergabung sih? Masih. Kak Poppy, gak jadi jalan-jalan? Aku, sebentar. Papinya nih bentar angkat dulu. Maaf ya sayang. Oke, Kak Poppy. Mohon maaf. Iya, salah ibu rumah tangga. Tidak apa-apa, dimaklumi. Anaknya sepertinya kepo ya dengan webinarnya ini, mau mendengarkan juga sampai anak kecil pun mau mendengarkannya. Kak Poppy, boleh dong proses statementnya terkait seluruh rangkaian acara hari ini dan kira-kira, karena kita kan sekali lagi poinnya untuk pemahaman masyarakat Indonesia lebih cakep terhadap pengaturan literasi digital untuk Indonesia makin cakep digital ya. Kira-kira closing statement-nya dari Kak Poppy seperti apa nih untuk teman-teman? Oke, Mbak Septi, terima kasih buat kesempatannya. Intinya sekali lagi ya buat teman-teman juga semua yang hadir di literasi digital kali ini, semoga semua ilmu yang disampaikan sama semua narasumber, sama Mbak Septi juga ini tuh bisa bermanfaat dan bisa disampaikan sama yang lainnya, maksudnya diestafetin. Jadi ilmunya nggak disimpan sendiri gitu kan. Jujur, aku setiap ikut literasi digital kayak ngerasa dapat ilmu lagi gitu kan. Aku mesti, oh ternyata harus pinter nih jaga password kita, harus pinter nih bersosial media, harus pinter nih memanfaatkan waktu kalau kita berselancar di sosial media. Nah, buat teman-teman aku nih ya di Kutai Timur, Kaltim, mohon maaf ini ngos-ngosan habis gendong anak aku ya. Aku berpesan gini aja, bukannya niat mau menggurui, ini mah aku pengen berbagi aja. Jadi misalkan gini, kalau buat teman-teman yang punya akun kloningan gitu, cuma buat komen-komen komen-komen yang kurang enak gitu ya, gak apa-apa. Kalau menurut aku, bukan gak apa-apa ya, maksudnya gini ya, kita bebas berpendapat karena memang kita punya kebebasan berpendapat gitu ya. Tapi ada baiknya pergunakanlah kebebasan itu untuk hal-hal atau untuk mengomentari video-video yang baik-baik. Kalau bisa komentar-komentarnya itu baik, jangan kasih komentar-komentar yang
yang runcing, yang mengandung SARA, yang body shaming, jangan sampai kebebasan itu disalahgunakan sama orang-orang, sama kita gitu ya. Mohon maaf, ini aku lagi agak-agak terganggu, tapi intinya aku berharap kita nih ya, termasuk aku, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bisa meraih kembali nih kepercayaan orang di luar negeri gitu ya. Kita kalau bisa menjadi warganet yang beneran budiman. Ya, oke, jadi warga negara Indonesia yang beneran cakap digitalnya, terus cakap berbudi pekerti luhur. Itu aja sih pesannya. Mbak Septi, punten, aku nih keganggu sama anak aku, dan semoga pesannya itu bisa diterima sama teman-teman di Kutai Timur, Kaltim. Aduh, salam kenal semuanya. Thank you juga, Kak Popi. Amin. Kita yang berharap banget untuk bisa ketemu Kak Popi di dunia nyata. Secara lama banget gitu kan ya. Apalagi public figure lagi. Wow, sekali lagi terima kasih Kak Popi atas kehadirannya di webinar ini. Ya, teman-teman tadi sudah mendengarkan ya. Kurang lengkap apa etika yang sudah diinformasikan, etika yang sudah disarankan oleh Kak Popi untuk kita semua dalam berjejaring ya. Baik, waktunya saya sekali lagi mengumumkan siapa saja calon pemenang. Teman-teman yang sudah tidak sabar, mungkin saya ingatkan dulu, teman-teman yang saya bacakan namanya di sini boleh sertakan kembali data ulang ya, berupa nama, alamat email, dan juga nomor handphone ke admin Q&A ataupun ke host juga. Baik, saya umumkan yang pertama di sini Kak Vera Pratiwi, Kak Aisyah Cili Ramadhani, Kak Ami Astuti, Kak Lisa Anggraini, Kak Wahyu Ramadan, Kak Satria Naufal Putra, Kak Bagus Nurhaidi, Kak Rafika, Kak Irawati Ismail, dan untuk Instagramnya di sini @sarniati_syaiful. Itu dia, sekali lagi saya ucapkan selamat. Dan teman-teman boleh memberikan data ulang berupa nama, alamat email, dan juga nomor handphone ke admin Q&A ataupun ke host juga. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih teman-teman, semoga acara ini bisa memberikan manfaat yang lebih untuk teman-teman terkait pemahaman literasi digital untuk Indonesia makin cakap digital. Akhir kata, saya Septi Dajah pamit undur diri, selamat sore, dan sampai jumpa. Tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong, banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk.